kasih ibu bapa membawa ke syurga, kita kasih kepada mak ayah kita bawa ke syurga. Yang kedua, kasih ibu bapa membawa ke syurga itu pula membawa erti kita yang jadi mak dan ayah ni kasihkan anak kita pun bawa ke syurga. Ada dua pengertian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar malam ni? Alhamdulillah. Hidup lagi tu. Alhamdulillah. Malam ini kita sembang-sembang santai aja. Walaupun tajuk yang diberikan itu tajuk yang selalu dan tajuk yang berkisar dalam masyarakat dan tajuk yang sering-sering ditanya dan dibincangkan di seluruh media dan tajuk yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bercakap tentangnya. Hadirin rahimakumullah, tak lain tak bukan tajuk tersebut berkaitan dengan dua manusia yang disebabkan oleh mereka berdua kita boleh ke syurga disebabkan kelalaian kita dan kealpaan kita terhadap mereka berdua kita ke neraka. Jadi kita pilih antara dua, syurga atau neraka, dan tentunya tajuk tersebut sangat tepat, kasih ibu bapa membawa ke syurga. Tajuk ini ada dua perkara yang jadi kita sembang santai. Tuan-puan tengah-tengah saya ceramah, tuan-puan nak tanya pun boleh. Sebelum ceramah pun dah ada soalan ni, ada tiga soalan. Nanti kita jawab sekejap lagi, boleh soalan ni boleh jawab insyaAllah. Walaupun dia keluar daripada tajuk tapi dia ada ilmu dalam soalan ini. Ada dua benda. Yang pertama ialah kasih ibu bapa membawa ke syurga, kita kasih kepada mak ayah kita bawa ke syurga. Yang kedua, kasih ibu bapa membawa ke syurga itu pula membawa erti kita yang jadi mak dan ayah ni kasihkan anak kita pun bawa ke syurga. Ada dua pengertian. Mungkin pihak jawatan kuasa maksudkan satu sahaja, tapi malam ini kita bicara dua hala. Ada two-way communication. Komunikasi itu mesti berlaku, perhubungan itu mesti berlaku antara mak ayah dengan anak-anak dan anak-anak dengan mak ayah. Ada satu tempat minta buat satu hari suntuk. Tajuk dia keluarga Sakinah. Tapi berkisar tentang kekeluargaan ibu dan ayah. Yeah. Saya berkira pada malam ini yang datang tentu orang yang nak redha Allah. Dan bagusnya tempat ini kita panggil apa? Pangsapuri Lili. Alhamdulillah, kita ada ayah-ayah dalam ni. Kita ada orang dewasa. Kita ada remaja. Kita pun ada anak-anak. Ya. Alhamdulillah. Mula-mula saya bimbang juga sebab dia buat kuliah Isyak. Lalu Isyak orang nak balik dah. Tapi Tuan Haji Azizul, tentu saya yakin ada perancangan terbaik. Pak Maghrib tadi, saya pun faham, orang kerja bukan? Ya, dia nak balik berkumpul tu. Saya pun bimbang juga sebenarnya tadi perjalanan tadi tengok-tengok saya sampai lewat ni. Ya. Tengok balik mula lepas Isyak, alhamdulillah syukur. Jadi sama cantik sama elok mudah-mudahan. Baik, kita mula. Kalau tuan-puan ada Al-Quranul Karim, tuan-puan boleh buka surah Al-Isra. Kalau tuan-puan tak ada Quran, tuan-puan boleh tengok handphone tuan-puan. Tapi janganlah tengok WhatsApp. Jangan tengok Telegram, Instagram, WeChat, berkilo-kilogram tu jangan. Tuan-puan tengok Suratul Isra, ya. Kita akan berbicara mulai ayat 23 dan ayat 24. Speaker clear tak semua? Clear ya? Clear ya? Baik. Apa bunyi ayat Allah Subhanahu Wa Taala Suratul Isra ayat 23 dan ayat 24? InsyaAllah kita buka pintu bagi anak-anak kita masuk lagi, ada kakak-kakak kita.
Kakak boleh mai depan lagi, ibu-ibu boleh mai depan lagi insya-Allah. Ya. Abang-abang boleh mai depan lagi. Ruang kosong banyak lagi depan, kesian kat muslimat. Ha, selalu kuliah-kuliah ni muslimat akan menjuarai muslimin. Ya, tuan-tuan. Baik. Apa firman Allah? Mai depan lagi, mai depan lagi. Adik-adik mai depan lagi, bagi ibu boleh boleh duduk kat belakang tu. Kesian ibu-ibu tu. Ha. Jangan duduk bawah tripod tu sudah. Baik, kita bacakan ayat ini. Ada orang dia kata, "Ustaz, cerita mak ayah ni ada tajuk lain tak ustaz?" Hadirin rahimakumullah, siapa cakap macam tu, dia sengaja menjauhkan dirinya daripada syurga Allah itu je. Ya. Karena Allah sebut dalam Al-Quranul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما رب بياني صغيرا. Allah sebut jelas suratul Isra ayat 23 dan ayat 24, surah yang ke-17. Hadirin rahimakumullah, Allah bagi satu indikasi yang tetap dan muktamad. Malam ini mudahan kita dapat pencerahan, terutama yang sedang bercakap ni. Kerana ramai orang yang kita nampak macam faham agama orang ini, kitalah nampak, tapi dia jadi fitnah atas agama sebab layanan dia pada mak ayah dia. Satu. Dua, kita nampak macam dia faham agama, kita pun nak jadikan dia contoh. Tapi dia sebenarnya tak faham agama dengan layanan dia sebagai mak ayah terhadap anak-anak.
Itu yang kata dua hala malam ini. Saya pun tak ada ready apa malam ini. Maksudnya buat teks sikit ke apa, tak ada. Saya doa pada Allah malam ini apa yang terlintas, asbab keikhlasan tuan-tuan dan puan-puan, adik kakak abang, anak-anak rahimakumullah yang hadir malam ini. Allah ampunkan dosa saya, dosa kita semua, dan turunlah ilham yang terbaik, isi-isi ceramah yang akan dijadikan makanan dalam kehidupan kita rohani, jasmani, intelektual, emosi dan masyarakat kita insya-Allah. Apa dia Allah sebut tadi supaya kita faham semua? Kita ni jangan letak dalam diri kita ini jenis kasta atau mengkultuskan sesuatu grup. Oh ni grup agamawan. Oh mereka istimewa. Tak ada tuan-tuan. Agama kita bukan jenis macam tu. Dan agama kita tak ada kasta. We don't have caste in our deen. Oh, cakap Inggeris sikit. Orang Pangsa Puri Lili ni semua hebat-hebat. Yang Allah tengok ialah nilai taqwa. Allah sebut kan? Allah sebut dalam surah jelas Al-Hujurat. Apa kata Allah? Inna akramakum indallahi atqakum. Allah kata, inna akramakum, sesungguh-sungguhnya yang paling mulia di kalangan kamu, indallah, di sisi Allah, atqakum, yang paling bertakwa di kalangan kamu. Bukan yang sedang ceramah ni, bukan. Mana tahu ni adik kita, tiga-tiga orang depan ni, inilah yang paling bertakwa. Walaupun dia duduk main jam, tak apa, budak-budak memang macam tu. Kan, tak apa, tak apa. Janji duduk, jangan pergi mana duduk. Main jam pun tak apa. Ha? Jangan lambung kamera tu sudah. Tak apa, ustaz tak marah, ustaz suka, duduk, duduk. Mana kita tahu mereka lebih bertakwa daripada kita? Sebab Allah tak turunkan bala, mungkin anak-anak kita ni duduk doa kan, ya Allah, kurniakan kami kebaikan di dunia, kurniakan kami kebaikan di akhirat, hindari kami daripada azab api neraka. Allah dengar doa mereka. Ada orang tanya, Allah tak dengar ke doa kita ustaz? Bukan, Allah dengar. Tapi kita banyak dosa derhaka pada Allah. Jadi hadirin rahimakumullah, Allah tengok yang paling bertakwa. Jadi dengarlah ayat ini. Ayat 23 surah 17 Al-Isra. Cerita tentang Al-Isra wal Mi'raj. Dimulakan dengan subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina ila akhiri ayah. Allah bagi tahu kita. Dan kata Allah, Allah dia itu telah menetapkan dia Tuhan kamu. Wa qadha rabbuk. Ready nak bersalawat, saya nak sebut nama Nabi. Dan telah menetapkan satu hukum, wahai Muhammad, oleh Tuhanmu sallallahu alaihi wasallam. Tuan-puan kenapa tak salawat? Ada satu surau, saya suruh salawat, buat dia lah. Kan? Surau Jumaat, bukan surau biasa-biasa ni. Ramai jemaah. Lebih ramai pada masjid. Ya? Tapi bila dia buat majlis, ya, dia buat majlis, lepas ceramah tu ada majlis. Adalah satu orang terima anugerah apa semua. Bersorak jemaah. Saya kata dalam hati, ya Allah ampunkan aku. Tadi aku suruh orang berselawat. Tak mau selawat. Macam tak kisah kan. Apa dia ustaz ni suruh orang selawat. Dan ada satu penyakit pula hari ni. Penyakit yang sesat lagi menyesatkan. Dia labelkan orang. Oh siapa suruh selawat tu dia syiah. Astagfirullah. Apa benda ni? Yang paling banyak berselawat ini ialah ahlu sunnah wal jamaah. Yang tak nak selawat ni khawarij. Ha, senang cakap kot. Lagi tak mau selawat ni siapa dia? Orang kafir, kufar, munafiqin.
lawan Allah, lawan Rasul, bertopengkan Islam, dalam jiwanya kufur. Ya. Solat awak tak mau, kawan tu terima anugerah pekat bersorak. Sedih ya. Tapi saya kata aku dah pesan lah tadi. Apa boleh buat? Tuan-puan. Saya boleh cakap je. Ya. Saya bukan boleh paksa tuan-puan. Jadi tolong dengan nama Nabi Salawat. Nabi kita namanya Muhammad. Oh, kenapa macam tak ada semangat tuan-puan? Sallallahu alaihi wasallam. Macam dengan rasa terpaksa. Tuan-puan jangan buat kerana saya, buat kerana Allah. Sebab Allah yang perintah suruh salawat kat Rasul dia. Tadi kan dengar dekat Jumaat tadi khutbah yang pertama pun khatib baca, yang kedua pun khatib baca. Lagilah khutbah kedua khatib baca surah Al-Ahzab ayat 65, ayat perintah suruh salawat. Lagi sekali Nabi kita namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ah, macam tu patutnya. Barulah orang tak tidur waktu Jumaat. Ya. Agak nak naik ke Sidratul Muntaha aja. Khatib sebut bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ah, jaga segar dia. Saya balik kampung saya baru ni, saya kata kejap lagi saya nak sebut nama Nabi waktu khutbah Jumaat. Tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan sidang hadirin Jumaat sekalian, kampung saya semua kena berselawat. Terkejut juga mereka kan, sebab tak jadi budaya. Bukan tak jadi budaya, jadi dah satu budaya tapi dihilangkan. Kemudian kita kena hidupkan balik. Baik. Apa dia ketetapan yang Tuhan telah buat? Qadha tu maksudnya satu hukum, undang-undang, ketetapan, kefarduan, kemestian. Bahasa Inggeris kata compulsory. Alla ta'budu illa iyyah. Bahawa dia tidak boleh menyembah, kata Allah, melainkan penyembahan itu hanya saja kepadanya, yakni Allah. Ada waw dekat situ, ada waw, waw. Kita tengok mushaf tu ada waw. Waw itu bukan harfu jar. Mengaji sikit bahasa Arab, simple. Bahasa Arab mudah. Jar tu apa maksudnya? Kata sendi. Dan, betul dan, tapi dia wawul hal. Dan dalam keadaan kau sembah Allah, tadi maghrib, tadi isya, siapa musafir tadi dia buatlah jamak khasarnya. Tuan Azizul tadi kita daripada mana? Ipoh. Saya faham tu, tekan minyak, tak tahu berapa tadi nak sampai sini. Ada urusan di Ipoh. Dia sembah Allah, kata Allah, bil walidain, dengan dua mak ayah. Jadi waw itu seperti konektor, penyambung. Yang ni syahadah, salat, puasa, zakat, haji. Iman dengan Allah, dengan Rasul, dengan malaikat, dengan kitab, dengan yaumul qiyamah, dengan qada qadar, dan perkara yang diperintah oleh Allah supaya beriman. Dalam duduk buat benda ni, ha ni bagi faham ni. Dengan dua mak ayah. Ihsana. Kamu mesti berlaku ihsan. Ihsan berbahasa Arab juga. Ihsan tu apa ihsan? Ihsan ini kita nak faham ihsan, kita ambil no hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hafs Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Kan peristiwa satu orang laki-laki, kita biasa dengar hadis ni. Dalam Al-Arba'un Lin Nawawi, 40 hadis Imam Nawawi ni susun dia letak nombor 1. Kan Sayyidina Umar berkata dalam satu majlis, Rasulullah duduk dengan kami ramai-ramai, tiba-tiba datang satu orang lelaki yang elok rupa parahnya, hitam pekat rambutnya, ya cantik wajahnya, segak handsome, kemas rapi, putih bersih pakaiannya. Minta izin masuk jumpa Rasulullah, dia pertemukan lutut dia dengan lutut Nabi, meletakkan kedua belah tangannya di atas kedua belah tangan Nabi. Paha Nabi. Abang duduk menyala warna merah, tak apa, bateri ada lagi. Saya tengok-tengok warna merah tu terlupa tu. Baik. Lalu dia tanya Nabi, "Mal Islam? Apa dia Islam? Wa mal iman? Apa dia iman? Wa mal ihsan?" Saya nak ambil yang ketiga ni. Wa mal ihsan?
Nabi kata ada dua riwayat. Nabi kata anta'budallah. Satu riwayat lagi dia kata antakhsyallah. Apa maksud dia? Anta'budallah. Nabi beritahu dia, wahai orang yang bertanya, ihsan itu artinya hendaklah kamu sembah Allah. Atau dalam riwayat yang lain, fi riwayatin ukhra antakhsyallah, hendaklah kamu takut Allah. Ka'annaka tarahu, seolah-olah kamu boleh lihat, kamu nampak Allah. Nampak tak Allah? Mana nampak? Nabi Musa pun tak nampak. Ya, yang kita kata kalimullah lan tarani, kata Allah. Never forever you can't see me. Kamu tak boleh lihat aku selama-lamanya, kata. Jadi Nabi sambung penerangan kepada pemuda tersebut. Nabi kata apa? Nabi kata, fa illam takun tarahu, maka jika kamu tak dapat lihat Allah, fa innahu yarak, Allah lihat kamu. Yaraka artinya sentiasa melihat kamu. Ha, itu dia. Maksudnya kita ni sembah Allah ni depan belakang sama. Maksud sama macam mana? Kita main malam ni pakai elok ni semua. Cantik ayah ibu pakai. Kan? Tambah kekandau saya pakai. Tinggal tak bos samping dia. Kalau bos samping mesti bini tanya, abang nak pergi mana? Ha. Nak pergi surau aja, jom lah pergi sekali. Kakak datang tak bang? Kakak main tak? Kakak tak main. Dia ada urusan di rumah dia. Tak apa dia, tak apa. Hak lelaki-lelaki yang kena main sebenarnya. Okey. Tapi bila kita salat dalam rumah, bilik kita sendiri, baju hak kita pakai elok ni, kita tak pakai dah. Kita pakai baju pagoda, yang pagoda hak belakang pun dah terbalik lah. Dia punya berlubang ni macam roti kirai. Tahu roti kirai? Orang kampung saya panggil roti jala. Ha. Dia angkat takbir, labah-labah berlari bih. Pasal apa? Labah-labah duk ngak-ngak-ngak tu kan. Dia ada 8 kaki lah. Tengok, tu dia kaki apa, keluar banyak apa. Rupanya bulu ketiak. Berceragah keluar. Kupiah hak dia pakai tu, ni kupiah hak dia pakai ni, ya. Kunin melahang. Kita ingat cheesecake, tak kepala. Banyak kupiah, haram tak masuk. Oh, keluar dah bahasa kampung saya. Penuh tik lalat. Kita ingat apa dia? Chocolate rice. Kain plekat ketiau atau ketiau. Berkedut naik sampai ke lutut. Kan? Hak dalam tak pakai dah. Mayang seorang di rumah. Tengah-tengah semayang anak main tengok. Pedia tu. Tak apa. Kita ceramah orang dewasa ramai yang belah ni. Bagi dia faham. Nak tunjuk kata perangai kita tu. Sembah Allah. Oh, depan orang. Bagus ya. Seorang-seorang buat tak ada adab dengan Allah. Nak tunjukkan siapa sebenarnya? Nak tunjukkan Allah? Nak tunjuk dekat Allah? Buat elok-elok yang kita semayang seorang-seorang, sembunyi-sembunyi, orang tak nampak. Allah aja tahu. Malaikat ambil catatan kita. Malaikat pun tahu lah, dia ambil catatan. Nabi pun tahu sebab amalan itu dibentang bawa pada Nabi. Itu hadis yang lain. Saya tak mau sentuh panjang malam ni. Itu maksudnya kena taat mak ayah ni. Depan-depan kena taat, belakang pun kena taat. Sebab usah cengih kat ni. Sebab ramai orang dia taat mak ayah ni depan dia. Mak ayah, ayah sihat ya. Kan? Dalam mesyuarat handphone dia bunyi. Nak nombor pak aku, ayah aku. Jebeh mulut ni. Tengok handphone. Dia ustaz, dia jebeh mulut kat handphone. Betul lah. Tapi yang panggil itu siapa? Kalau pak dia nampak ni macam duk ceramah malam ni kan, ada kamera fokus dekat dia. Tunjuk dia jebeh mulut dekat handphone. Orang tua ni. Waktu ni lah telefon. Dia pula duk sebelah pengerusi mesyuarat. Pengerusi tu pula jenis duk jeling kan. Handphone pula terupa nak off silent. Silent-silent dah vibrate pula kan. Tuat, tuat punya. Bos jeling. Siapa call? Ha, bos tanya. Tak tahu ke meeting ni? Sorry, bos. Asyik.
Hish orang tua ni. Kurang ajar anak tu. Terkejut tuan-tuan. Ha, bagi lagi tajuk ni. Saya tajuk ni minta maaf lah ya. Tajuk ni saya no discount lah. Orang kata ada year and sale kan? year and sale tak ada lah tajuk ni. Pasal apa tak ada tajuk ni? Sebab Nabi pernah, walaupun orang bincang lah hadis tu, saya tak mau bincang malah ni. Sebab ada dasaran dia. Nabi pernah mengancam untuk membakar seorang sahabatnya kerana kes yang kita sedang sembang malam ni. Nabi kata kepada mak dia, ampunkanlah anakmu, wahai ibu. Tidak, ya Rasulullah. Aku terasa sungguh hatiku, ya Rasulullah, pedih dengan apa yang dia buat kepada aku. Makanan yang sedap-sedap untuk isteri, sisa-sisanya untuk ibu. Kain yang elok, yang halus, yang gebu, yang cantik, coraknya, warnanya untuk isteri. Kain yang kasar dan lusuh untuk ibu. Tapi hantar duit belanja. Sebab dalam riwayat kata dia bagi kat sekali-sekala. Tu pun sekali tu dia tak bagi. Mak dia panggil seorang kawan dia, suruh tulis surat. Bawa surat ni bagi kepada dia. Beritahu dia, aku dah keputusan wang belanja. Dia kata, aku sedih ya Rasulullah. Aku susah nak maafkan dia. Baik, Nabi kata kalau begitu, himpunkan kayu api. Bakar saja dia. Ada orang tikai hadis ni. Sebab apa? Kes apa? Kes dia sahabat. Apa ingat sahabat semua maksum kah? Nak tanya. Kita jangan, kadang-kadang saya tak faham. Biar orang semua orang tengok. Ustaz Rodi cakap apa malam ni. Ya? Oh, bab Nabi tak apa. Duk cerita Nabi masa muka lah, Nabi lupa lah apa semua. Lebih pada Nabi, cerita habis-habis je. Apa tidak ada sisi-sisi yang tak elok pada mereka? Kita cerita tu untuk ambil pengajaran, bukan nak aibkan sahabat tu. Dah. Ada sahabat tak bayar zakat? Ada tak sahabat tak bayar zakat? Ada. Wafi zakat kat Nabi. Nabi kata, aku dah tak mau terima. Sebab aku minta banyak kali dah. Bawa kepada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar kata, dulu Rasulullah ada. Pun Rasulullah tak terima. Siapa aku nak terima zakat engkau? Ha? Jadi ambil cerita-cerita ni. Sebab berlaku pada zaman Nabi. Ini antara sebab turunnya bala. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib bin radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Ali bagi senarai yang Rasulullah bagi pada dia. Sayyidina Ali sebut balik. Banyak dalam berbagai jenis riwayat. Antara sebab turun bala apabila si anak derhaka kepada mak dan si anak sia-siakan ayah dia. Ada dua yang tu saja bala turun dah. Tapi ada doa anak-anak ni. Bala nak turun aja. Anak-anak yang duk berlari-lari kat luar sana tu angkat tangan, ya Allah, kasihanlah kami. Di Malaysia ni, kesianlah, ya Allah, kami nak mengaji. Hari-hari nak pergi sekolah. Nak pergi sekolah tak? Ha. Saya senang ya, tuan-puan. Orang kata, oh, berkat solat hajat lah apa semua, jerubu hilang. Saya kata, tak. Sebab solat tu dosa bersepah. Tapi sebab budak-budak ni mai juga solat doa. Ya Allah, kami nak pergi sekolah, berapa hari dah tak mengaji. Tak dapat ilmu engkau, ya Allah. Kami bimbang kerana tak ada ilmu itu kami tak kenal engkau, ya Allah. Hujankah baru ni yang hilangkan jerebu? Tak, betul tak ayah? Tak hujan. Tapi ya Allah bah, utuskan apa? Orang pun jadi heran. Tiba-tiba hilang jerebu. Ha? Oh kan, dia pun buat pembenihan awan lah, mengandung awan lah, beranak awan lah, macam-macam. Tak jadi juga. Tuan-puan, malam ni kita dalam gelak-gelak kita serius pun ada. Ingatlah. Nombor satu.
Kalau hang mengaku kata hang sembah Allah, hang sembahyang, hang solat, hang pi haji, hang pi umrah. Berapa kali dah pi haji? 10 dah. Dengan mak ayah hang buat baik tak? Depan dan belakang. Buat baik tak? Tak buat baik. Lebur amalan kamu. Lebur. Tak guna, tak guna. Tak guna, tak guna. Ada orang buat sifir pula. Kalau dah tak guna, baik tak payah sembahyang. Ke situ pula. Matematik apa dia pakai tu? Ha? Ada, ada abang, ada macam tu. Dia kata, ustaz, kalau dah yang tu pun tak guna, baik tak payah sembahyang. Ke situ pula dah hang. Ha? Kata, bangang, marah. Sungguh, dia jadi macam tu. Pelik. Na'udzubillah min zalik. Tak jauh. Tak jauh lah kita semua dalam masyarakat kita. Itu maksud saya ihsan tu. Patutnya ada handphone dia bunyi tulis ayah aku. Dia tengok handphone tu, bos marah tak marah? Minta maaf bos, yang telefon ni ayah saya. Bukan salah dia bos. Salah saya yang tak silent dan tak vibrate. Bos, saya tahu ni mesyuarat penting. Tapi bagi izin saya untuk jawab phone ni. Sebab yang panggil saya ni ialah pintu tengah syurga saya. Dan tali rahmat yang hubungkan saya dengan Allah. Cuba syarah tu dekat bos dia. Bos dia pun tepuk dia. Aku pun lama dah telefon pak aku. Saya cakap terang-terang. Berdulu sampailah. Kalau telefon bunyi tengah-tengah duk mengajar. Kalau saya nampak tu ayah saya. Saya jawab tuan-tuan. Saya jawab. Tambah kalau panggil tu mak. Kalau panggil tu mak. Tengah salat pun. Salat sunat. Diperintahkan oleh Allah dan Rasul, batalkan solat tu. Pi jawab, mak hang panggil. Tu dia besarnya mak dan ayah kita. Cengih normal ni. Cengih. Saya abang yang sulung daripada 6 beradik. Macam ni lah duk ajang adik-adik. Hang bercakap bergelok sikit dengan mak. Biasalah kan. Kita adik-adik kecil lagi. Kadang mak panggil apa tu dia jawab. Dia jawab tu kita tengok tu macam singa tak makan 3-4 bulan. Mak saya kata dah. Hang jangan nak cengeng kan. Tak apa, tak apa. Mak. Kan? Dia cakap tinggi suara dengan mak. Ni mak ni baik. Dia budak lagi. Ha, dia budak lagi kan. Yalah mak budak-budak ni lah nak ajak. Tak apa, tak apa. Ajak elok-elok. Oh saya tak boleh. Saya bukan takat tu yang anak-anak saya kalau Umi dia panggil. Kan? Kita duduk di rumah. Duduk ada urusan kita lah. Tengok tu sikit, tengok ni sikit apa semua. Umi dia panggil nama. Mana-mana lah anak eh. Tak jawab. Panggil kedua Umi dia angkat sikit suara. Tak jawab juga. Nombor tiga Umi dia tak panggil dah. Bapak dia panggil suara guru. Jiran 3-4 rumah. Depan belakang kiri kanan. Semua dengar. Saya kata apa? Mampu pi anak aku. Aku kisah apa orang nak kata apa? Aku nak ajak anak aku taat pada mak dia. Sebab besok aku tak mau. Selangkah lagi dah. Kok-kok lah rezeki boleh masuk syurga. Siapa tak mau masuk syurga? Beritahu tuan-tuan. Kok angkat tangan? Siapa ada tak mau pergi syurga? Ada satu kisah budak sekolah. Ha? Ustaz dia tanya. Siapa yang nak ke syurga selepas ini? Angkat tangan. Semua orang angkat. Dia tak angkat budak tu. Dia duduk diam tak angkat kan. Kemudian ustaz tu tukar sikit soalan. Siapa yang selepas ini tidak mahu ke neraka? Maksudnya nak ke syurga juga. Semua orang angkat tangan. Budak tu tak angkat juga. Duduk sengap kan. Lama ustaz dia geram kan. Loceng bunyi. Ustaz dia kata kamu jangan keluar lagi. Dia pun tak keluar duduk diam. Kau main sini. Main. Ustaz tu bukanlah pulas. Cubit sikit telinga dia. Pegang sikit kan. Ish, ustaz ni kata. Tak dengar kata di telinga ni. Dengar ustaz. Ustaz tanya siapa nak ke syurga, orang lain angkat tangan, kamu tak angkat tangan. Ustaz tanya selepas ini siapa yang tidak mahu ke neraka, orang lain angkat tangan, kamu tak angkat tangan. Kamu nak pergi mana sebenarnya? Saya tak mau pergi mana-mana ustaz. Sebab apa? Ayah saya pesan, lepas habis sekolah jangan pergi mana-mana, tunggu. Ayah nak ambil. Hak tu bendui yang terlajak, bendui pun tak lurih betul tu. Semua pakat teringin nak pergi syurga, saya kata. Aku tak mau selangkah lagi. Nak masuk ni. Anak kita tuntut. Ya Allah, aku anak dia. Aku nak tuntut bapa aku ni. Dia duk mengajak orang ceramah sana sini. Ya, bagi kuliah, mengajak
dakwah, tabligh sana sini, tiba-tiba di rumah dia tak pernah tegur kami tentang cara nak beradab dengan mak kami. Sekarang kami diazab kerana kami tak taat mak kami. Kami tuntut dia pun kena azab juga. Pasal dia tak pernah ajak kami di rumah, kalau ajak orang kat luar. Saya kata kat bini saya, abang tak mau macam tu. Ingatlah nombor satu. Depan belakang kena sama. Kadang saya jawab, tengah-tengah ceramah saya jawab, ayah, minta maaf ayah. Kenapa? Jawab salam lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ayah. Minta maaf. Kenapa? Dia tahu lah. Tengah mengajak. Ya, tengah mengajak. Allah ayah minta maaf. Dah. Ayah tak salah apa pun. Ayah pun tak tahu cik mengajak. Minta maaf ayah. Tak apa. Ayah letak. Tapi cari 88 telefon ayah balik. Letak. Ha, ceramah balik. Kalau nampak, kalau jeling nampak. Habis-habis ceramah tengok tu dia. 3 kali ayah miss call. Ha, telefon. Ni teringat tuan-puan. Ya. 2-3 hari lepas ayah saya call. Saya tak ada jawab. Suruh anak saya jawab. Jawab sat, tak uang call. Jalan tengah sesak ni. Abah nak kena kontrol kereta sat. Dia bersembanglah dengan tak uang dia. Tu nombor satu lah tuan-puan. Mudah aja. Kalau tuan-puan nombor satu ni tak lulus, saya pun sama aja bukan orang lain. Tak bawa lah kita ke syurga. Dihumban ke dalam neraka. Sebab apa? Tak guna puasa kita, solat kita. Tak guna syahadah kita. Tak guna haji kita. Tak guna sedekah kita. Tak guna selawat pun tak guna. Saya hurai lagi ayat ni. Satu hari, satu ketika, satu waktu perang. Jikalah saya tidak salah malam ini, minta ampun maaf. Perang itu ialah perang Uhud. Ya. Ke perang Ahzab, antara dua tu, Uhud atau Ahzab. Uhud. Satu orang sahabat Nabi muda lagi. Mai dekat Nabi sebab semua orang nak pergi jihad kena minta izin Amirul Mukminin. Amirul Mukminin waktu tu siapa dia lagi kalau bukan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ha. Sahabat bermai seorang. Nabi tengok dia. Tuan-puan ingatlah pesan ke anak-anak kita, kawan-kawan kita. Harus teringin nak pergi jihad sana, nak pergi jihad sini, nak pergi perang sana, perang sini. Haram hukumnya hingga dapat izin Amirul Mukminin. Siapa dia? Sultan yang memerintah kita sekarang ini di Selangor Darul Ihsan ini, Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Selangor. Ni saya nak ceramah ni pun ada permit dah tuan-puan, ada permit pula ada dipanggil tauliah. Mengajar. Ada tauliah. Mengajar. Siapa dia? Tuanku Sultan. Lantik Majlis Agama Islam. Uruskan benda ni. Yang uruskan dia lagi. Urus dia ada siapa dia? Bahagian dakwah di Jabatan Agama Islam Selangor Darul Ihsan Jaiz. Depa urus. Siap semua. Okey, jawatan kuasa putus. Antara benda yang negeri Selangor Darul Ihsan. Dia mudah aja nak cerita bagi. Siapa dapat tauliah Selangor ni. Kira bukanlah berlagak ke sombong. Tak, bukan. Kira tuan-puan, besar rahmat, rahmat Allah sangat besar. Sebab apa? Dia tak akan bagi tauliah di Selangor ni kalau kita ada terpalit apa saja kes yang berkaitan dengan jenayah, sama ada civil ataupun syarak. Dia tak akan bagi tauliah. Dia tak akan bagi. Kira siapa dapat kad tauliah tu, lega tuan-puan. Tak ada kes mahkamah sebenarnya. Siapa ada kes, dia tak bagi. Berat Selangor ni. Tapi itulah bagus. Sebab tu tuan-puan, ada orang kena tarik tauliah kih apa? Kih pangai tak senonoh. Tuanku kata tarik tauliah dia. Ha, tarik. Takut kot ceramah cengih-cengih lagi. Ha. Tapi telah ceramah cengih ni nak mengajar orang. Sebab banyak kih sangat duk jadi. Dengan mak ayah ni dia buat tahanan. Ha, keluar dah pasal kampung lagi. Tahanan ni apa? Kurang ajar, tak ada adab dengan mak ayah. Ingat lah. Satu. Sahabat Nabi lagi, cerita tak habis lagi. Jumpa Nabi. Nabi tengok dia. Dia kata, ya Rasulullah, aku mohon izin Tuhan untuk pergi perang. Aku nak berjihad untuk Allah dan Rasulnya. Nabi tengok dia. Nabi kata, bagaimana hal ibu dan ayahmu waktu engkau keluar daripada rumah tadi? Dia kata, menangislah mak aku ya Rasulullah. Sedih ayahku. Sebab tak ada yang nak mengurus mereka.
Tapi aku keluar demi Allah dan Rasulnya. Aduh, aku nak hujah tu lah kan. Hujah tu lah. Macam kita ke. Pasal apa? Tak berhenti semayang sunat. Eh, ustaz tak erti lah. Semayang pada Allah. Ni mak je panggil. Aku sepak kot ustaz lagi. Hang tak erti hukum ni. Jenis-jenis ni kita buat program macam ni tak mau main. Dia tak mau main ayah-ayah, dia tak mau main. Dia duduk ketegak di rumah dia. Lepas tu dia duduk komplain lah, orang tu tak erti, orang tu tak keri, jawatan kuasa tak buat kerja lah apa semua. Jawatan kuasa surau ni pecah kepala. Punya fikir nak buat program apa nak bagi orang main. Siapa suka surau orang tak main? Bagi tahu saya. Kan? Tak cukup akal jawatan kuasa yang habisnya. Pasal apa? Orang tak main surau kita. Gila apa? Punya pecah kepala buat program. Tak main juga. Tak tahu nak kata apa dah. Kita mau kempen bagi main lagi. Jadi bila dia tanya macam tu, Nabi pun dapat pengetahuan macam tu. Nabi kata, wahai sahabat aku, kamu balik ke rumah seperti mana engkau telah buat ibumu menangis, buatkan semula dia tertawa seperti engkau buat ayahmu sedih, gembirakan semula dia. Khidmat untuk ayah ibumu, itulah jihad kamu, wahai sahabatku, di rumahmu, bukan di medan sana. Beritahu sikit anak tu, mak, saya nak pergi berjuang ni. Di mana? Di Syria. Oh, tengok. Kena racun. Racun terorisme. Suruh pergi jihad. Allah ampunkan dosa. Ni saya nak beritahu. Siapa pergi jihad, mati syahid, hutang, bayar, tak habis lagi. Tak ada orang wakil pergi bayar kat dia. Dan orang yang dia berhutang tu pun tak halalkan hutang dia. Neraka jalan dia. Nabi beritahu dah. Sorok sembang lah. Ingat mati syahid semua pergi syurga. Faham sikit. Orang main mengaji tak mau. Ni, kes jihad ni. Nabi kata dah. Berani lawan Nabi. Nabi kata kau balik. Jihadmu di rumahmu. Jihadmu di rumahmu. Apa dia? Layan khidmat mak ayahmu. Tak pergi perang dia. Yalah, orang syarah panjang lah hadis ni. Dalam konteks malam ni punya ceramah. Saya nak syarah takat tu je. Faham lah? Satu. Dua. Imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma. Akan tiba masa waktu ketika yablughanna indaka al-kibara. Sampailah waktu duduk di kalangan kamu dengan kamu tu, mak ayah kamu tu jadi tua. Ahaduhuma, salah seorang daripada dia jadi tua. Aukilahuma, atau dua-dua tu jadi tua. Kan? Yalah, kadang-kadang dah kahwin mak tu muda. Hak tua tu siapa dia? Pak lah. Kan? Umur 65, menikah, bini baru 20. Ya, Allah Ta'ala punya firman ini semuanya valid. Valid. Ha? Tak kira lah bini satu ke, dua ke, tiga ke. Jangan duduk jauh cemburu tak tentu pasal. Tengok firman ni saja boleh faham lah. Jadi hak tua nyanyuk sama dia, pak dia. Mak tu kena main peranan. Anak, ni ayahmu. Namamu yang duduk dalam kad pengenalan surat beranak, pasport. Ada tak dibin dengan bapak engkau ni? Ada. Ada. Layan elok-elok ni ayahmu. Hanya kerana dia dah tua. Kibar ni maksudnya apa? Tua sampai peringkat nyanyuk. Ingat anakku, syurgamu bersama dengan redanya. Nerakamu bersama dengan murkanya ayahmu. Ingat ni. Hui, saya boleh ceramah sampai pukul apa? 10 lah. Baru 2. Boleh tahan lagi ke? Tak tahan kat tangan, tak pun hantar surat. Ustaz 5 minit ni saya berhenti. Saya kih dia, saya pergi makan dah saat ni. Tu yang rasa sedap ceramah ni. Yang mau tak makan lagi, saya pun berhenti awal ke. Boleh tahan lagi lah. Abang belakang baju kuning boleh tahan ni. Tengok macam lapang lah. Okay. Anak muda bagus mai. Ni hak depan ni pun bagus, bagus baju biru. Baju merah, bagus. Okay, tahniah. Baik, sambung.
Kalau salah seorang atau dua-dua jadi tua, lagilah dua-dua kan. Kahwin sama umur. Mak ayah sama umur kahwin. Dua-dua pakat tua serentak. Dua-dua pakat nyanyuk. Anak mai. Hang ni siapa? Hei tuan-puan. Saya cerita ni semua realiti. Tuan-puan ingat saya nak mereka nak cerita ni. Duk cari akal nak cakap kan? Tak ada. Semua ni realiti. Mana orang mai cerita ustaz. Ayah saya dah tak kenal lagi dah saya. Saya balik rumah diangkat. Congkak nak katuk saya. Abang buat macam mana? Ustaz, saya layan dia dengan baik. Saya pergi peluk dia, pergi cium dia. Saya pegang dia, ayah. Ni anak ayah. Ni menantu ayah ni. Ayah. Mana aku tak kenal kau? Lepas tu abang buat apa? Saya lari tak. Agak dia slow sikit kan. Dia tanya. Mana tadi nampak datang? Dia waras balik. Ada kenal balik. Ayah tadi ayah halau saya. Mana ada? Takkanlah tak kenal engkau. 10 tahun dah kan. Dia senyum aja. Tak apa. Saya selalu doa. Saya kata apa abang? Saya tak tahu nak doa apa kat abang. Yang saya tahu doa untuk abang ialah syurga untuk abang dan anak-anak abang. Saya yakin akan layan abang. Sebaik-baiknya abang layan mak ayah abang dan mak ayah mertua abang. Saya tak jumpa ada orang macam tu lagi tuan-tuan. Sebab apa? Dia layan ayah saya pun sama macam dia layan mak ayah dia dan mak ayah mertua. Kisah dia ada datang rumah ziarah ayah saya. Biasalah kan saya ni suka buat kawan-kawan macam adik-beradik supaya ayah kita pun kenal. Ayah saya mengadu sikit lah. Saya kata sakit bau ni sikit ni lah Kang. Nama dia Kang Noh. Orang Jawa. Ada Jawa sini. Tak takut nak mengaku Jawa. Kang dia kata. Pakcik sakit sini lah kat sini kan. Dia punya urut ayah tu. Sampai ayah tertidur. Urut lagi. Sampai ayah terjaga. Kang tak berhenti lagi. Pakcik tak suruh berhenti. Punggah saya kata jenis ni pun. Pakcik tak suruh berhenti. Saya tepuk dia. Orang ke malaikat ni. Berhentilah Kang. Dia kata takkan tak lengoh. Tak pakcik tak. Saya tak ada ayah dah kata ni. Mudahan khidmat ini pahalanya untuk ayah saya. Nah. Yang kedua bila dia orang ni dah mula tua dah jadi nyanyo duk tanya banyak kali. Malam ni ada ceramah apa? Ceramah agama siapa dia? Ustaz Rodi. Saya lagi sejam kedua tanya, "Malam ni ada apa?" Ceramah. Siapa dia mai ceramah? Ustaz Rodi. 5 minit lepas tu, "Malam ni ada apa?" Ceramah. Apa gelak malam ni apa gelak? Apa tunggulah nanti orang tua tu tanya banyak soalan. Sebab tu Petronas pernah buat iklan. Hakih Pak dia tanya bunyi apa tu? Burung. Bunyi apa tu? Burung. Tanya banyak kali. Ayah ni. Lama ayah dia buat keluar diary tunjuk kan? Tuan-puan. Fala taqul lahuma uf. Yang kedua. Kamu jangan kata dekat mak ayah kamu. Kalau dia banyak menyongel pasal dia nyanyuk. Dia lupa dah. Saya selalu doa. Itulah bagi potong tajuk ni dia jadi sensitif sikit. Saya kata, "Ya Allah. Aku hanya boleh minta tapi aku tak tahu takdir engkau. Semua dalam keraiban yang kau simpan dalam rahsiamu. Wahai Tuhan yang maha tahu keraiban," saya kata. "Kalau engkau nak lupakan ayahku daripada segala benda, aku mohon kau jangan lupakan dia pada engkau. Jangan..." Siapa pula duk pasang saya punya live? Kan? Hani apa? Kat mana? Hani? Kena off. Siapa punya handphone tau? Tuan dia pasang-pasang, tinggal bilang. Okey, tak apa terus. Kalau nak bagi lupa, lupa aku nak buat apa. Tapi jangan bagi lupa engkau, ya Allah. Jangan bagi lupa Rasulmu, ya Allah. Jangan bagi lupa pasangannya, ayah ibuku. Jangan bagi lupa kami, anak-anak dia, ya Allah. Tuan-puan bayangkan, hadirin rahimakumullah. Tuan-puan bayang kita balik rumah. Kita balik rumah. Tuan-puan tolong ambil sah, handphone siapa ni. Dia duduk jadi... suara jadi double.
Kita balik rumah, mak ayah kita tak kenal ayah kita. Ya. Tuan-tuan agak-agak, tuan-tuan nak buat apa waktu tu? Dia kata, hang siapa? Aku tak kenal hang. Sejak bila hang jadi anak aku? Hadirin rahimakumullah. Ingat nak? Jangan kata uf. Ah, uf tu bahasa Arab. Bahasa kita kata ah. Yang ketiga tuan-puan. Wala tanharhuma. Kamu jangan tengking mereka. Oh, saya takut yang ni. Tapi yang ni kena syarah tuan-puan. Yang ni kena syarah. Yang ah tadi pun tu kena syarah juga. Apa syarah tengking dengan ah ni? Ada tiga benda lah kita mengaji lah. Nombor satu, buat baik dengan mak ayah. Ihsana depan belakang. Jangan kata ah, uh, ih. Jangan tengking mereka. Maksudnya, jangan angkat suara. Tapi kena syarah tuan-puan, ah, uh, ih ni. Ada syarahnya apa dia? Yang kita tak boleh kata ah, tak boleh tengking mereka. Atas perkara-perkara yang syarak kata tak boleh. Tapi. Atas perkara yang membawa sampai jadi mudarat. Memang kena kata ah, memang kena tengking. Contoh dia apa contoh? Contoh ayah kita nak lintas jalan. Contohlah na'udzubillah min dhalik. Contohlah samahallah jangan berlaku. Telinga dia ada sound trouble. Dia apa-apa, ha? Ayah tak, apa dia? Orang kata, bapak dia dengar bunyi kapok kan? Dia sound trouble dah. Dia nak lintas jalan, trailer. Kita nampak trailer duduk laju tu. Dia dengan tongkat nak lintas jalan. Pada waktu tu, kalau nak berlaku kasar, dikata kasar, kasarlah. Memang kena pergi pegang ayah tu, cepung, bawa lari, sentap dia. Kasar tak? Kasarlah kan. Pegang ayah, sentap ayah. Mulut takkan nak duduk diam kau kan. Ayah! Oh, tu. Trailer tu! Dah usah Rodi ajak malam tu kena cakap elok-elok. Ayah. Trailer. Tu tak cerdik nama dia. Ha tu kata kena syarah. Saya ke ceramah ni cukup takut kalau mengajak kitab tak apa. Sebab mengajak kitab tu syarah dia boleh panjang. Kadang-kadang satu ayat tu dua minggu tak habis lagi syarah dia. Setengah orang dia mat, nama kata kuliah pun kan. Orang datang bagi masa kalau dua jam tu besar rahmat dah. Ya, satu jam tu tengok gelisah yang amat dah. Jadi kena syarah juga. Tak boleh tak syarah. Ada tempat saya pergi cerita, saya kata makan tujuh kurma. Saya sebut biji kurma. Mungkin biji tu dia tak apa dengar kau kan. Dia, yalah dia duduk sebarang jalan tu. Sungguhlah dalam masjid surau sekarang ni aircon macam ni. Sejuk. Sejuk ustaz, dia kata. Saya duduk sebarang jalan tu kan. Angin tiup sepoi-sepoi tak sejuk sangat. Tapi kuliah pun jadi sepoi-sepoi ke? Saya kata makan tujuh biji kurma. Hari orang tu makan, istiqamah lah. Orang tu tak akan dapat penyakit, tak akan dapat keracunan, tak akan dapat sihir. Sebulan dua pula, masjid tu panggil lagi. Saya pun pergi ceramah lagi. Dia kata ustaz. Dia main, dia, oh, habis ceramah semua ustaz. Saya nak tanya sikit ustaz ni ha. Ada soalan ni ha. Saya kata tanya apa apa dia abang. Saya rasa lah ustaz ngajar malam tu macam tak betul je. Macam salah ayo ustaz ngajar. Saya kata kenapa pula? Adakah ustaz sebut siapa yang makan tujuh kurma tu kolesterol tak naik? Saya kata habis tu? Saya ikutlah ustaz. Tapi tak betul lah ustaz, kolesterol makin naik je kan, makin naik je kan. Doktor pun marah, kau makan apa? Saya nak mengadu dengan ustaz ni ha. Ustaz kena betulkan kamah tu. Saya pun gelabah buruk bewak semua ada tuan-tuan. Ceramah apa aku sebut ni? Abang, saya kata tujuh kurma. Aha, takkan ustaz lupa, ustaz buat lupa pula kan. Ceramah buat lupa pula kan. Tapi dia tak sebut biji tau. Tujuh kurma. Saya pun nak test dia. Abang makan tak? Saya makan lah ustaz.
Kurma apa abang makan? Saya dalam kepala saya ni, saya duk set dah jawapan ni. Kok-kok lah dia nak bagi tahu kurma tu ajwa, lubana, maryami, safawi kan? Majrum, makbul, mabrum kan? Dia tak buat keluar ayat tu. Dia kata, ustaz, lepas saya ceramah malam tu, ustaz. Dah ustaz sebut, saya percaya lah ustaz. Saya mulu-mulu sekali makan kurma daging. Ha, hey, elok, elok. Saya pun layan. Lepas tu abang makan kurma apa? Saya malam berikutnya nak cukupkan 7 ni kan? Dia kata. Kurma kambing pula ustaz. Lepas tu abang, saya susun lah ustaz. Kambing, kurma ayam, kurma telur, kurma ikan. Kan? Saya kata, ya Allah abang oi. Saya malam tu suruh makan 7 biji buah kurma. Yang abang pergi cari masak kurma tu. Allah sebut dia. Allahu akbar. Betul ke ustaz? Yalah apa tak betul. Saya tahu lah saya ceramah. Takkan saya lupa tentang macam malam ni kan. Malam ni kalau orang panggil ustaz Rodi ada sebut ni benda tu benda ni. Nak nafi apa tuan-puan? Orang lain rakam, orang lain tengok. Yang paling saya paling bimbang dan takut para penghasat yang empunya niat-niat yang tak elok. Dia buat clipping, dia potong, dia siarkan. Sebab saya pernah kena. Sebab tu saya tahu eh. Dia potong, kita tak maksudkan yang tu. Dia potong yang tu, dia viral kan. Orang lain semua pakat kata, apa ustaz ni cakap macam ni? Tiba ada sahabat-sahabat ikhlas, yang ikhlas lah. Nampak kan? Bukan ikhlas, ikhlas. Dia pun hantar balik clipping tu. Ustaz betul ke ustaz cakap ni? Saya kata betul lah saya cakap ni. Memang saya cakap ni. Apa tak betul pula? Dalam Al-Kuliah TV3. Tapi kenapa orang ni niat jahat ni, dia potong klip tu dalam 5-6 saat macam tu je. Padahal saya kata saya bercakap tu 60 minit. Kenapa yang diklipkannya 6 saat? Cuba tengok siaran penuh. Tu yang saya ada bimbang, yang lain saya tak takut. InsyaAllah boleh jawab semua. Tuan-puan balik ceramah kita, kuliah kita, ilmu malam ini. Nombor 2, jangan kata ah. Nombor 3, jangan tengking mak ayah. Kecuali yang dibenarkan syarak saja. Tuan-puan, saya cakap ni sebab saya takut tuan-puan. Baru-baru ni pun, saya nak cerita je kat tuan-puan. Saya tinggikan suara dekat ayah saya di mana? Di Makkah tuan-puan. Baru ni saya bawa ayah mak pergi haji. Ayah saya tak ada kaki dah sebelah. Aksiden. 17 hari bulan 10, 2010. Tahun ni masuklah ulang tahun aksiden yang ke 10. Ya kan? 10 kan? Allahu Akbar. Saya suruh dia, suruh dia, suruh dia. Malam tu Allah uji dia dengan ketakutan. Tuan-puan dah sesak kan? Malam yang ke-12 Zulhijjah. Saya kata, ayah, kita kena balik hotel tapi kita tunggu sampai lepas separuh malam, ayah. Ayah, dekat Arafah, ayah tak berak. Dekat Mina, ayah tak berak. Ayah, kita balik hotel, ayah. Ayah kata, tak apa, ayah boleh tahan. Allah, saya sebagai anak ni kena fikir, kan? Tak boleh macam ni. Pujuk dia, ayah, kita balik, ayah, nah. Ayah, kita balik, nah. Ha, balik. Okey, okey, jom balik. Okey, ayah, balik. Usung lah, usung turun tangga. Kami waktu tu khemah atas bukit sikit. Ya. Maktab 114. Alhamdulillah rezeki mereka berdua dekat dengan jamarat nak melontar. Surung ayah turun sampai ke Bin Daud. Siapa yang pernah pergi Mekah, Madinah, dia boleh nampak dah tu. Yang pernah buat haji dah Bin Daud turun. Bila sampai nak dekat Mekah tak boleh masuk. 2 kilometer tak boleh masuk. Kena surung. Surung 2 kilometer. Jadi bila surung jalan sesak. Kereta datang arah yang berlawanan. Dia jadi takut. Takut kereta tu langgar dia. Saya kata, ya Allah, aku nak buat macam mana? Dia banyak kali, cak-cak kereta-kereta. Saya kata, ayah. Kereta tu dia tahu kita sedang berada di jalan kita. Ayah jangan bimbang. Ayah jangan takut. Ayah, anak ayah takkan nak tolak ayah bagi belagang kereta kot. Tolong ayah.
Ayah minta maaf, dia kata. Ayah jadi takut. Allah, waktu tu tuan-puan, tahan ni tak mau keluar air mata. Sebab apa? Tak mau bagi dia menangis. Ayah minta ampun, ayah minta maaf, ayah. Tak apa, tak apa, tak apa. Dia kata, ayah yang takut. Betul ayah takut. Tapi cik tadi waktu naik ada suara tinggi sikit kat ayah. Cik minta ampun ayah hujung rambut, hujung kaki. Saya cakap ni tuan-puan, saya jadi takut. Tapi kita duk ingat tu. Hak mana hak syarak kata boleh, hak mana syarak kata tak boleh tu. Allah. Balik hotel ayah minta ampun ayah. Tak apa ayah kata. Ayah dah maaf dah, tak ada apa. Tak, bukan salah pun waktu tu. Dia kata, bukan salah pun. Fahamlah waktu bekerja. Kami style macam tu tuan-tuan. Kami memang style suara kuat-kuat. Ayah saya suara kuat lagi pada saya. Ha. Sampai orang panggil ayah saya tu macam-macam panggilan di kampung kerana suara dia kuat. Suara dia kuat. Adik ipar saya Jawa, tuan-puan. Hari pertama tidur di rumah. Esok paginya menangis, bengkak mata-mata. Adik ipar saya. Pakai apa? Dia masak nasi, buat lontong semua. Tunggulah ayah balik. Ayah pun balik daripada bendang. Dengan selut penuh badan sampai ke kepala selut. Mengalah pakai kubota, tuan-puan. Jadi dia ni, betul lah ayat dia tu kan. Ayah, sarapanlah dulu ayah kan. Dah siapkan dah sarapan untuk ayah. Ayah saya memang style tu. Tuan-puan kalau pergi, tuan-puan mungkin terkejut. Tapi kami lali dah style dia. Duh kalau apa? Makanlah dulu. Aku kerja banyak tu. Perubi. Tengah hari dia balik pula nak makan kan. Nak solat zuhur semua. Dia balik tu kami dah penuh. Tunggu dia. Dia pun tanya. Eh mana menantu hak baru? Mak saya kata. Ha pergi mana? Adik saya kata. Ada dekat bilik. Lah kenapa tak turun? Teriak bengkak mata-mata. Bengkak mulut-mulut teriak. Kenapa? Dia kata ayah marah tadi. Ayah saya kata bila aku marah dia? Bila aku marah dia? Adik saya kata tak tahu. Dia kata ayah marah dia. Pi panggil dia. Kata ayah panggil. Panggillah turun bengkak mata. Mulut-mulut bengkak habis. Ayah saya tanya bila ayah marah ni? Tadi ayah marah. Bila? Ah, lembut orang tua ni lembut lah. Kadang-kadang dia tanya tu, bila? Ha oh, kan, kaya lagi. Jenis macam tu dah. Bukan cengih, style. Tadi waktu ayah balik tadi, saya ajak ayah makan, ayah tengking tadi. Mak saya gelak, ki. Aku kenal selalu dah. Dekat situlah saya cukup ingat yang trigger kat situ. Mak saya kata apa? Ni mak nak beritahu apa? Laki hangpa esok ni, perangai macam apa hangpa? Cengih ya amat. Tapi hati ya Allah baik ya amat. Mulut je, dia kata mulut je. Cengih tuan-puan, nikah seorang tu juga. Eh, tak berani. Hak tu jangan cari, tak berani hak tu. Tuan-puan lah. Ingat tu. Empat. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Cakap dengan mak ayah. Pilih ayah elok-elok ayah. Ayah. Kita makan ayah. Mak. Mak. Bangun mak. Kita nak balik dah ni. Kan? Kita nak gerak dah mak. Mak. Zuhur dah mak. Ha. Itu lembut-lembut tu. قَوْلًا كَرِيمًا. Pilih bahasa yang mulia-mulia. Kalau orang tanya ni siapa dia ni? Orang tanya kita kan. Ni siapa dia ni? Mak kita. Jawab bahasa yang mulia. Allah kata tu qaulan karima, bahasa yang karim, mulia. Bagi tahu inilah syurga saya. Ini pintu rahmat Allah. Ini tali kasih sayang Allah. Ini mak saya. Berani lah cakap macam tu. Ikutlah kita pakai smart sikit hari tu. Mak kita pakai biasa-biasa aja. Orang tanya ni siapa dia? Cuba jawab. Ini permaisuri hati saya. Yang tak ada seorang wanita pun berjaya menempatkan dirinya. Melainkan inilah dia.
Mari nak jawab itu. Berani tak? Oh, dokoh pun tak mau jawab juga. Ha, ni dah tuan-puan. Saya topik ni. Allah. Saya ingat saya duduk di Mina tu, ya. Duduk suap ayah. Bagi ayah makan, basuh tangan ayah. Tanya ayah nak apa, adik saya yang lebihnya lah. Ya. Sebab dia yang bongsu kan. Yang manja ayah tu lebih pada dia, kita pun tak cemburu, tak apa, kita pun faham. Itulah dulu bila mak saya tegur apa-apa, kadang-kadang kita pun seperti tak faham lah teguran tu, ya. Tapi mak saya ada satu ayat yang saya cukup ingat sampai hari ni, dia kata, "Ha, esok hampa ada anak, hampa faham lah." Ha, tu ayat tengiang-ngiang sampai hari ni. "Esok hampa ada anak, hampa reti lah." Biasalah kita dulu-dulu kan. Adik lari-lari, ayah pegang, usap belakang, jangan lari. Kita dulu ayah jegi kan. Kita nak sulung mesti ayah cengih. Oh, baru kita faham. Oh, dengan anak sulung kita tegas. Sebab apa? Dia mesti gantikan kita apa-apa hal jadi. Dia mesti tegas. Macam mana tak tegas nak pimpin keluarga. Ya? Tapi hak kecil ni lah kita punya rakan penghibur, dia panggil kan. So, bila ada anak kecil sekarang ni, dengan ada anak yang besar, oh, kita ingat ayah kita dulu. Ya Allah, tuan-tuan. Baik, berapa dah kita kata? Satu, depan belakang sama, ihsan. Jangan kata, oh ah. Jangan menafikan mereka. Jangan mengherdik mereka. Jangan tengking marah mereka. Cakap yang elok-elok. Yang kelima, saya akan susun bagi jadi enam. Kalau tuan-tuan nak faham, birrul walidain, buat baik mak ayah, bawa ke syurga, ini adalah iman pada Allah. Sebab tu saya nak susun bagi jadi enam. Boleh reti enam rukun iman tu. Rukun iman lah, cuma nak pergi faham enam tu. Apa dah yang kelima? Ayat 24. Kata Allah, "Wakhfidh lahuma janahadzulli minar rahmah." Kamu hinakan diri kamu, rendahkan diri kamu. Allah kata, "Wakhfidh lahuma janah." Kamu rendahkan pangkat, sayap kamu, kepak kamu tu. Jangan duk tunjuk dengan mak ayah kamu. Kamu kerja apa? Pangkat apa? Level apa? Rank apa? Salutasi apa? Nah, orang panggil lah mungkin di pejabat tersebut dengan panggilan dengan terhormat lah. Dengan mak ayah kamu. Tolong hinakan diri kamu. Minar rahmah. Daripada sifat kasih sayang kamu dengan mak ayah kamu, rendahkan dirimu, kata Allah. Rendahkan. Kan? Tapi kalau kita balik, mak kita panggil dengan panggilan yang terhormat. Mak kata, "Mai dah. Yang berhormat mak, mai dah." Amin. Amin je doa mak yang elok-elok lah. Jangan sampai mak sebut, ayah sebut yang tak elok. Sebab tu saya pesan ni anak-anak dengar, ni anak-anak dengar ustaz beritahu malam ni, esok kamu jadi seseorang yang hebat. Mana tahu kamu jadi menteri. Ya. Balik rumah buka blazer, buka kot, buka langsut kamu, buka. Tutup jatah kereta tu. Balik rumah pakai pakaian yang selalu kamu suka dipandang oleh ayah ibumu. Kalau mak tanya, "Hai, pi mana hang punya baju duk masuk dalam parlimen?" Mak duk tengok dalam TV, dia pun duk tunjuk pakai songkok lah gitu gini. Beritahu mak, "Ni anak mak ni. Ustaz pesan hari ni. Ni anak mak. Balik tengok mak. Mak, saya tetap anak mak. Tak ada apa kebanggaan melainkan mak memuliakan saya sebagai anak mak." Cakap macam tu. Balik rumah. "Ni kamu esok jadi doktor ke apa ke? Jangan duk balik rumah pakai stetoskop duk jeruk di tengkuk tu. Buka simpan dalam kereta. Nah. Balik pakai singlet pun tak apa kan." Ayah tanya, "Hai, apa doktor pakai macam ni?" "Ayah, saya anak ayah. Tak ada doktor-doktor depan ayah. Ayahlah doktor yang bentukkan saya jadi doktor sebenarnya, ayah." Buat keluar ayat tu. Hina diri kamu. Balik pakai tu dia berbalok-balok atas ni kan. Pakai cap semua kan.
Mak ayah kita kata, amboi, segaknya anak mak ayah si delik lah. Sombong eh. Ya. Jangan. Oh, rupanya menghina diri depan mak ayah ni, siapa suruh? Allah suruh. Allah. Kalau tuan-puan tengok perlakuan orang Arab dengan mak ayah dia, tuan-puan tepuk dia. Sampai silat hari bulan, tuan-puan kata apa? Syirik ni. Ha, tak ada ilmu. Tak ada ilmu. Kerja nak syirikkan orang, bida'ahkan orang. Orang tu tak betul, kita je betul. Apa orang Arab buat? Dengar alik-alik. Tak percaya saya, tuan-puan cari. Cari lah, tanya. Tanya Syekh YouTube lah. Ha, tu. Nanti dia jawab. Apa dia tu? YouTube. Lah ni zaman YouTube semua. Saya kadang-kadang saya tanya mengaji kat mana ni? Ustaz YouTube tu? Ha, tu dia panggil mazhab YouTube lah. Ha, jenis duk tanya Google. Tu mazhab Googli lah dia panggil. Tuan-tuan cari tengok. Ni saya cerita sebahagiannya. Orang Arab, kalau mak dia mai rumah dia, mak dia lama tak mai rumah dia. Mak kata aku nak pergi rumah hang. Dia nanti letak kapet merah tuan-tuan. Susun bunga keliling kiri kanan. Bubuh lampu lilin lah apa lilap semua. Tabur ni bunga ros. Mak dia mai. Mak dia kata, "Ishada, apa benda ni?" Mak dia kata, "Ishada, ishda, apa benda ni?" Dia turun tuan-puan. Saya tak payah buat dekat demo kan. Tak pergi nak kena ambil gambar. Dia turun tu. Kita kata dia nak sujudkan mak dia. Tak. Dia kucup kaki mak dia. Dia tahu al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Syurga duduk bawah telapak kaki mak. Mujuk dia cium atas. Kalau dia ambil tapak tu cium. Ha. Mak dia nanti pegang. Jangan buat macam ni. Kan mak dia kata, jangan buat macam ni. Dah mak. Ini kemuliaan yang selayaknya Allah perintah kami beri kepada ibu. Kita kalau tak faham, bui macam Hindu. Ha, kan, turun. Tak. Dia turun ni. Letak lutut tak tangan ni kucuk. Nak heran apa? Para sahabat buat macam tu kat Nabi. Tapi tak jadilah popular tempat kita. Cuba kita buat lagu tu tengok dengan mak kita. Rasanya mak kita balik malam tu baca Yasin tak berhenti tu. Oh, anak aku ni nak arwah dah apa. Awak buat kat aku pelik sangat ni. Ha. Tuan-puan lah. 10:30 kita berhenti lah. Ya. Asal lapang lah pula. Makan lu sambung ceramah. Tuan-puan, habis lah. Last sekali yang nombor 6. Nombor 6. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقل, kata Allah. Hei manusia, kata Allah. Kamu mesti kata kepada mak ayah kamu tu terhadap Tuhan kamu. Apa dia? وقل, kamu kata. Rabbi, wahai Tuhanku. Irhamhuma, kasih belaskan dua mak ayahku. Kama rabbayani saghira, seperti mereka dulu bela jagaku, pelihara aku sejak dalam kandungan mak. Ayah ikut apa mak nak. Sebab apa? Yang mengidam tu anak teringin masuk melalui mulut mak aja. Ayah ikut. Ini jadual kena pergi check up. Doktor suruh buat tu, suruh buat ni. Ikut. Kenapa? Sayangkan kau. Lepas tu mak nak beranak. Mak tu derita tak tahu nak cakap. Allah yang maha agung tahu. Putih urat saraf dia. Terkoyak rabak isi dia. Terbelah kulit dia. Darah merah dia keluar hari tu memancut tuan-puan. Siapa pernah tengok bini bersalin. Tengoklah. Saya ada seorang kawan. Samsing yang amat. Pantang jadi apa. Kerja nak berparang ajak bergaduh. Ya, saya jumpa lah lepas pada bini dia bersalin tu. Saya tanya dia. Macam mana? Masuk tengok tak? Dia masuk tengok dalam bilik ke? Tengok apa ustaz? Bini dia kata depan dia tunduk.
Saya kata masuklah teman, saya nak bersalin ni, anak awak juga ni. Ha, dia pun masuk. Masuk, dia tengok-tengok darah memancut tu ustaz. Dia pitam ke debuk je tu. Doktor pula kelang kelibuk, suami dia jatuh. Ha, kan? Samsing konong ustaz. Tengok bini bersalin pun takut. Tunduk kawan tu, tunduk. Saya kata kat dia, agak-agak muak kita beranak macam mana kat kita? Keluar air mata, menitik air mata. Itulah ustaz, dia kata. Bini kita bersalin. Duduk dalam labor room tu, aircon. Pekakas semua cukup. Apa jadi, doktor ada, bidan ada, nurse ada. Oksigen apa semua ready. Mak kita bersalin kat kita di kampung dulu macam mana ustaz nak? Allahu akbar. Saya tak sanggup ustaz. Sebab bila saya tengok tu saya bayang macam mana mak aku beranak kat aku. Ni dia. Tengok bini bersalinkan anak sendiri. Allahu akbar. Tolong ya Allah, kesian mereka. Tak habis lagi. Lepas beranak tu minta anak tu. Orang perempuan. Minta anak. Doktor mana anak saya? Misi bidan mana anak saya? Ada, ada. Kejap lah. Bagilah sekarang saya nak tengok. Kadang-kadang tak ada lah mak bidan tu nak lap. Mak bidan tak ada nak lap lah. Badan tu. Darah pun ada lendir. Air mentuban, air tembuni tu ada lagi. Dengan tali pusat tu duduk lekat gunting lagi. Ya? Doktor tak ada klip lagi tali pusat tu. Dia minta ada anak dia. Doktor bagi. Doktor bagi. Dia buat apa? Dia cium ni. Penuh darah muka. Saya tengok sendiri. Saya tak tahu orang lain. Saya ingat isteri saya. Anak sulung. Sebab apa? Susah nak keluar doktor vacuum. Bila vacuum terpelanting doktor tu. Sampai ke dinding. Saya ni cari kepala anak aku dekat mana. Kan takut tuan-tuan. Waktu tu kes kepala bayi terputus di hospital Baling. Na'udzubillah min dzalik. Malaysia ni jenis cerita berjangkit. Kan? Kalau orang kena telan ulak sawa, sagi di sana, sagi di sini, tulak sawa juga, situ ulak sawa juga, sini ulak sawa juga. Dia jenis tu. Kan? Kena harimau kat sini, tanah harimau, tanah harimau. Ni putih kepala takkan kat sini juga kot. Tengok tak keluar lagi. Rambut dia baru keluar dekat pintu tu. Fahamlah, orang perempuan dia faham sebut pintu. Hak pak pun faham. Hak anak tak faham, balik tanya. Apa dia pintu hak ustaz sebut tu? Doktor kata tak boleh ustaz, kena vacuum. Allahu akbar. Vacuum terpelanting. Saya kata doktor, scissor saja tak boleh ustaz, kena ikut normal. Ya Allah doktor, aku nak cakap pun dia doktor pakar. Aku ni haram takhtim datang apa. Lama saya keluar daripada bilik tu, saya telefon mak. Mak, saya ada dosa apa, isteri saya ada dosa apa dengan mak. Ampun, maaf mak, daripada hujung rambut, hujung kaki. Mak, saya kata apa, tak ada dosa apa pun. Mak ampun, bersih semua macam kain putih elok, tak ada apa. InsyaAllah apa pula ah. Telefon guru saya pula. Dia kata Ustaz Radhi buat nazar. Waktu tu saya pun buat nazar. Masuk, ringkas cerita, keluar. Ni tali pusat dua kali keliling tengkok. Doktor ni ambil gunting, tak cakap banyak. Perang terus. Saya kata ya Allah, tengkok anak aku. Doktor kata tak apa ustaz, tak luka pun. Itulah isteri saya kata, doktor saya nak tengok anak saya. Doktor kata, kejap puan, bagi kita bersihkan dulu. Doktor saya nak tengok. Doktor pun ambil, letak atas perut dia, dia pun ambil. Peluk ni, darah penuh pipi. Lepas tu mak bidan pun ambil. No? Isteri saya kata, abang, anak kita alhamdulillah. Saya kata, alhamdulillah ayang, alhamdulillah, alhamdulillah. Habis-habis tu alhamdulillah, alhamdulillah. Dia terkulai tuan-tuan. Dia terkulai tu saya punya goncang badan dia. Ayang, ayang. Isteri saya, ya Allah, isteri saya. Doktor, isteri saya, kenapa dia terkulai? Doktor kata, tak apa ustaz, saya baru cucuk ubat tidur. Ni, duk ingat mak di kampung. Macam mana mak aku beranak kat aku dulu? Allah. Jadi Tuhan kata hang kena doa
Wahai Tuhan, Tuhan ajak ni. Rabbi, ikut-ikut ramai-ramai. Rabbi. Siapa tak buka mulut, anak derhaka. Rabbirhamhuma. Kama rabbayani saghira. Tuhanku, kasih belaskan buat ayah ibuku mereka berdua seperti mana mereka telah membesarkan aku dari kecil hingga dewasa. Amin ya rabbal alamin. Tak berhenti eh. Apa tuan-puan ingat kita tua bangka ni hak mana ada mak ayah lagi ingat selesai dah ke? Tak ada punya. Ayah saya dia bagi tahu dah. Ayah tak akan puas hati mendidik anak-anak ayah hingga ayah pejam mata. Dan ayah nak pejam mata rapat-rapat kata dia. Tak mau pejam mata duk nampak sikit. Kih apa? Orang Kedah panggil mengkelan. Mengkelan ni apa? Terkilan. Tak hajar anak betul-betul. Tuan-puan, cukup dah 6. Cukup 6 ni syurga. InsyaAllah. Saya ulanglah nombor 1. Siapa kata dia sembah Allah, solat, puasa, zakat, haji, dia kena buat baik mak ayah depan belakang. Sama. Tak ada beza-beza. Nombor 2. Jangan duk kata ah, oh, ih. Kalau mak, pak tu nyanyuk duk tanya banyak kali ke apa. Nombor 3. Jangan tengking mereka. Jangan angkat suara dengan mereka. 4. Cakap pilih perkataan yang mulia-mulia, yang elok-elok. 5. Apa dia? Rendahkan diri. Hina diri depan mereka. Depan mereka ke belakang mereka ke tak apa. Balik rumah tu bagi tahu, ni anak mak yang comot, yang berlemah, yang tak segak ni balik dah mak. Eh, apa cakap macam tu? Bagi mak doa. Bagi mak doa. Anak mak cerdik, anak mak segak, anak mak lawa, anak mak bagus. Doa tu yang kita nak. Yang 6. Kita kena doa untuk mak dan ayah kita. Cukup 6 ni. Ada banyak syarah lagi. Tak, malam ni cukuplah hak 6 ni saja. Cukup dah. Cari hak lain pula. Orang lain main ceramah dia tambah lagi. Kalau dia ulang bagi tahu Ustaz Rodi, cakap dah hak 6 tu. Cakap lain pula. 6 ni bebas daripada satu ayat yang disebut uququl walidain, lawan kepada birrul walidain, iaitu uquq maksudnya derhaka al walidain dengan mak ayah. Mudah-mudahan insya-Allah tabarakallah dengan program ceramah malam ni, tajuk yang saya pun tak tahulah saya kupas ni okey ke tak. Tuan-puan okey ke tak? Okey dah. Lapaklah pula ustaz. Kan? Anak-anak faham tak ni ustaz cakap ni? Faham? Ha? Abang-abang? Remaja? Sejuk lah. Sagi dia pun buat sate, apa kata di luar sana panas. Kita nak tutup dah majlis ni sampai ke hujung dah. Saya nak balik pun jauh tuan-puan. Tak jauh pun kat ya, saja. Jadi saya nak jawab sebelum tutup majlis ni, ada satu kisah. Hujung kita buat kisah tu. Saya nak jawab dulu soalan ni. Bolehkah kita makan di restoran yang menghidangkan arak? Adakah ianya syubhah dan kesan pada anak-anak kita? Restoran ini menjual makanan halal tapi pada masa yang sama ada serve arak juga. Baik. Awak pergi tanya soalan ni. Tak ada restoran lain dah ke nak minta kedarah? Cengih. Orang tanya. Cengih pula. Kan? Carilah restoran yang tak ada arak. Kan? Busaipah restoran ni. Ustaz, saya makan di Vietnam. Ha, okey, okey. Soalan tu. Okay. Soalan tu valid lah. Kan? Dia kata dia makan di Vietnam. Kod, kod. Dia tak tulis pun. Kalau kes macam tu, dia panggil mudarat. Dia panggil darurah. Apa dia? Emergency. Kecemasan. Kes macam tu, tak apa. Pilah makan. Cari yang halal sajalah. Jangan ambil arak tu. Jangan sentuh arak tu. Ya? Dan jangan pula duk tanya. Gelas-gelas ni pernah bubuh arak tak gelas ni? Jadi wah-wah tak kesudah. Kan? Tengok bersih. Elok. Dah.
Setel, ha? Tapi kalau sengaja ada restoran halalun tayyibun, piduk cari juga kedai hak jual arak ni, memang syubha, ha? Cari penyakit yang ni. Yang ni angkat rostrum ni sepuk atas kepala. Tak faham lagi. Yang kedua, ada cadangan di pejabat untuk family day di Hard Rock Hotel. Apa boleh tidur di situ yang mana kita tahu jika di KL ianya tempat hiburan seperti diadakan konsert. Okay. Pejabat no. Pejabat ni pejabat apa? Kalau pejabat agama buat lagu ni memang nak kena. Ustaz, pejabat saya ni dia punya CEO Mat Saleh orang Belanda. Contoh. Saya bagi cadangan dah tapi dia pun tak mau dengar. Saya nak pesan satu benda. Dalam banyak jenis fiqah ni ada dipanggil fiqhud da'wah. Fiqah dalam nak berda'wah. Kita ingat satu je, kita nak da'wah ke orang. Kita pi. Jangan kita tak pi. Saya satu program mereka buat di Genting Highland dekat World Hotel. First Hotel. Tak ingat dah nama. Saya pi. Kawan-kawan kata apa? Ustaz Rodi Hampi ni, kalau terbalik Genting Highland tu dengan hang-hang terbalik. Saya kata kalau tak terbalik, tak terbalik aku tak tahu. Aku pegang hak tak terbalik. Aku nak pergi, saya kata. Sebab apa? Waktu tu dia buat wholesome family carnival. Ya. Dia panggil seluruh orang yang buat kerja tabligh dakwah ni. Termasuk agama-agama yang lain. Dia panggil juga, mai. Agama hang kata apa terhadap nak didik anak-anak ni. Saya kata, kalau aku tak pergi, siapa hang nak bercakap bagi pihak Islam? Hang mau pergi, hang pergi lah. Aku segan, hang segan bagi aku pi. Tapi waktu tu baru depa boleh tahu, oh, Islam macam ni didik anak, ha? Islam macam ni didik anak, ha. Bukan saya didik, bukan masyarakat didik, ni Islam kata. Tapi siapa tak didik macam Islam kata ni, bukan Islam yang buat, perangai mak pak dia tu sendiri. Islam suruh didik macam ni. Sama ke hotel ni? Kita pi tu nak ingat buat kerja dakwah. Kita pi tu, kita tanya, kita kena solat ni. Kat mana surau lah? Betul juga lah, takkan tak kena solat. Penganjur pun, ya nak solat. Tiba surau tak ada. Kita boleh minta satu bilik. Mereka akan bagi, okey bilik ni boleh buat surau. Nampak tak? Kerja dakwah kita buat. Okey, yang ketiga, adakah konsert nyanyian di tu apa ni? Di situ boleh dikatakan majlis yang dinaungi oleh syaitan? Janganlah sampai teratur. Kan? Ustaz, ni duduk tempat hata elok. Tuan-puan, saya nak beritahu tuan-puan. Satu nama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Al-Shahid Al-Imam Hassan Al-Banna. Ha? Dia tuan-tuan tahu dakwah dia di mana? Dakwah dia bukan macam saya duduk buat ni, main masjid surau ni. Pang, 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 pang. Dah. Dakwah dia di pub, pub. Di klub-klub, di kafe-kafe, di tempat-tempat hiburan hak orang lupa Allah, dia pi dalam tu buat dakwah. Berani. Kita kena buat kerja lagu ni. Buat kerja ni. Dulu almarhum Ustaz Asri Rabbani, Ustaz Asri Ibrahim, sahabat kami. Nah. Sebelum nama Rabbani, nama Nada Murni. Depa masuk klub-klub malam ni. Offer nak buat persembahan nasyid. Percuma. Tak kena bayar macam show-show yang kena bayar. Tak ada. Bagi kami slot aja. 10 minit, 15 minit, tengah jam. Bagi kami buat hiburan. Orang dengar hiburan Islam. Mudah-mudahan orang jadi tenang. Ada pengusaha kelab malam bagi. Allah buka pintu hati dia. Masuk. Bernasyid tuan-puan. Ya. Bernasyid. Habis nasyid nak balik. 2-3 orang ikut satu kelab malam. Pi pula 2-3 orang ikut. Ikut apa? Ustaz, kami taubat Ustaz. Ustaz, macam mana kami nak solat Ustaz? Kami nak tenang hati Ustaz. Kami nak kembali jalan agama. Tengok kerja dakwah. Kita mau niat macam tu. Kalau kita duduk pandang songsang, oh ni neraka. Mana pi syurga? Kita ni umat yang nama umat rahmah. Kena ajak orang masuk ke syurga. Bukan duk tolak orang pergi ke neraka silat-silat hari bulan, kita tolak orang tu. Kita kaki dah terjerat sekali dengan dia terjun, tarikkan kita masuk. Na'udzubillahi min dhalik. Nah, jangan lah. Baik. Kesimpulan. Satu hari, kesimpulan cerita.
Dia macam usrah nurani ya, tuan-tuan. Nabi berada di satu tempat nama Ja'ranah. Cuba sebut nama tu, Ja'ranah. Ada orang sebut Ja'ranah, tak apa. Pelak-pelak je. Ja'ranah atau Ja'ranah atau Ja'ranah ni, duduk dia ialah di tepi sempadan tanah haram Makkah Al-Mukarramah, antara tempat miqat orang berniat untuk buat ibadat umrah, orang yang bermukim di dalam kota Makkah. Satu ketika Nabi berada di situ untuk miqat, dan satu ketika yang di situ juga tempatnya, sahabat lihat Nabi sibuk kemaskan khemah dia. Kemah bagi elok, susun kapet permadani bagi elok, susun makanan, susun kurma, air, makanan-makanan bagi elok, cantik Nabi susun. Depa kata, untuk siapa ya Rasulullah yang membawa kisah ini? Guru kami waktu kami sampai di Ja'ranah, Syekh Abdul Razak Khalifah Ali, guru saya. Nabi kata, akan ada tetamu istimewa nak mai. Sebab tu aku susun bagi elok. Sahabat ni bila dengar tetamu istimewa, nak tahu siapa dia. Sebab dia ada perangai cemburu. Bukan cemburu tak elok, cemburu yang elok. Orang tu dapat keistimewaan daripada Nabi, aku nak juga. Sahabat dia ada sifat mulia macam tu. Kita mau ada macam tu. Ni kita tak. Tak apa. Dia nak muliakan orang tu, benci kat aku, berpikir kat dia. Tak. Sahabat tak macam tu. Sebab tu sahabat dia generasi terpilih. Mereka itu radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi mereka duk tanya Nabi, siapa dia? Nabi kata, nantilah tunggu tengok. Bila tiba sampai tengah hari rembang dah, orang tu tak mai lagi. Ya? Nabi tunggu dengan tenang. Tiba-tiba Nabi bangun, sahabat pun bangun. Nabi kata, sampai dah tu. Nampak unta tua, kurus jalan. Ada haudak. Haudak ni apa? Tempat atas pelana unta tu yang ditutup. Kalau dibuat macam tu, artinya apa? Perempuan ada dalam tu. Perempuan. Nabi kata, mai dah. Sahabat kata, ha? Perempuan? Siapa dia? Nabi berlari ke unta tu. Bila sampai dekat tu, ya, sampai dekat dengan unta tersebut, Nabi berhenti unta tu pun turun duduk. Bila unta tu turun duduk, Nabi selak tirai tu, Nabi masukkan kepala Nabi, Nabi kucuk, Nabi cium, Nabi keluarkan daripada haudat itu rupa-rupanya seorang wanita tua. Nabi buka ridak Nabi, Nabi selubungkan kepala dia. Tadi dia naik unta, sekarang dia naik atas bau Nabi. Nabi bawa naik atas bau dia. Ni, tak atas ni. Dijunjung dia. Nabi ambil tali unta, pegang sekali. Patutnya biarlah duduk atas unta tu kan. Tariklah tali unta tu. Tak, Nabi angkat letak. Wanita tu tua lah. Sahabat ni pakat bunyi ngongang sembang. Siapa dia tu? Apa sekenapa tu? Awak dia hebat sangat, apa kelebihan dia? Lalu Nabi bawa masuk dalam khemah Nabi, semua pakat tengok Nabi layan. Nabi bersihkan wajah dia, Nabi ambil air, Nabi basahkan kain tola, Nabi lap pipi dia. Nabi berkali-kali kucup tangannya. Nabi ambilkan tamar, Nabi buangkan biji, Nabi suap dia. Dia kunyah, Nabi ambilkan air pula, Nabi bagi minum. Sahabat tak boleh tahan. Ya Rasulullah, sahabat tanya. Izinkan kami ya Rasulullah bertanya. Nabi kata, ha, tanya apa dia? Man hiya ya Rasulullah? Siapa dia ni? Perempuan ini siapa ya Rasulullah? Nabi kata, apa kamu tak kenal dia? Kami tak kenal dia ya Rasulullah. Nabi kata, inilah ibu yang susukan aku. Hadihi Halimatus Sa'diyah. Ini Halimah
daripada Bani Sa'ad, ibu susuanku. Sahabat pun buat keluar satu soalan. Ya Rasulullah, dia ibu susuanmu, bukan yang lahirkan engkau, tapi engkau beli layanan yang teramat hebat padanya. Nabi kata, wallahi, demi Allah, jika Aminah binti Wahb masih hidup, kamu akan melihat aku melayannya lebih dahsyat dari aku melayan Halimah bin As-Sa'diyah. Itu dia. Nabi kita tunjuk contoh. Itu dengan ibu susuan dia. Kita macam mana dengan mak kita? Tepuk dada. Tanya iman. Jangan biarkan ibu merindui kita. Kurang adab nama dia. Saya bagi tahu isteri saya, siap-siap, ayang, kita duduk jauh dengan mak. Kalau mak telefon, kalau mak kata, mak teringat kat hang, teringat kat bini hang, teringat kat cucu-cucu mak. Waktu itu, sepenting mana kerja kita pun, kita ikhtiarkan balik. Kecuali mak kita redha, baru kita duduk tak balik, cari masa lain balik. Ayang, ini muktamad. Dia kata, abang, faham. Settle. Saya kata kepada dia, ketaatan ayang lepas Allah dan Rasul, betul. Nabi kata, Tuhan kata, laki hang. Tapi abang kata apa? Mak dan ayah abang. Lepas tu mak dan ayah ayang. Tolong faham nak orang perempuan. Faham tak orang perempuan? Faham nak? Orang perempuan lepas kahwin, lepas laki, mak, pak, mertua, iaitu mak, pak, mereka. Bukan mak, pak kita. Kalau perempuan dia kata, saya keutamaan saya tetap mak ayah saya. Itu jenis tak erti agama. Kalau mak, pak dia tu orang pandai agama, mak, pak dia kena betulkan dia. Nah? Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ada manfaat. Isi tak banyak pun. Dua ayat Quran. Bawa kisah Nabi sikit, ya. Tutup dengan kisah Nabi. Tutup. Ada satu lagi duduk mai. Saya nak baca hadis saja. Nabi kata apa? Ridha Allah fi ridha al-walidain. Ridha Allah dengan ridha dua mak ayah. Wasakhatallah wasakhatahu dan murka Allah fi sakhatil walidain. Dekan murka dua mak ayah. Dan satu hadis lagi yang khusus pada ayah. Saya sebut ayah dulu. Nabi kata redha Allah berada pada redha ayah. Murka Allah pada murkanya si ayah. Saya tutup dengan satu hadis. Seorang sahabat Nabi mai. Lepas Allah dan Rasul, ya Rasulullah, siapa yang patut aku utamakan? Nabi kata, ummuk, ibumu. Lepas tu, ibumu. Lepas tu, ibumu. Lepas tu, ayahmu. Nabi berhenti tang situ. Kenapa mulia mak tiga kali? Apa ayah tak mulia? Mulia. Kemuliaan Allah pada ayah khusus, eksklusif. Walau sekali, tapi eksklusif. Tapi kenapa mak tiga kali? Saya tinggalkan untuk jadi assessment. Buat kerja rumah sikit. Surah Al-Ahqaf. Ayat 15. Tu jawapannya. Kenapa kena taat mak? Mak, 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 baru ayah. Kenapa? Surah Al-Ahqaf. Ayat 15. Allah bagi tahu kenapa aku suruh taat tiga kali. Tuan-puan, tapi ingat, ayah jangan bimbang ayah. Ketaatan anak-anak pada kita, ketaatan yang eksklusif kerana kita ketua keluarga. Jangan bimbang. Mak yang pandai agama, bila anak mai, anak tanya, mak nak minta izin ni, gitu ini, gitu gini. Mak dia yang pandai ni, mak yang pandai. Tanya ayah. Pi ke ayah. Ayah pun pandai. Ayah kata, tanya mak. Ayah. Mak kata tanya ayah. Anak tak faham lah. Tadi tanya mak kan. Mak kata tanya ayah. Ayah ni cerdik. Mak hang mengandungkan hang tanya mak.
Pi tanya mak. Mak, boleh dah nak keluar? Mak kata apa? Tanya ayah. Berapa kali dah? Berapa kali dah? Tuh. Tak selesai lagi. Ayah ni cerdik. Ayah kata, tanya mak. Mak, nak keluar? Mak kata kali yang ketiga. Tanya ayah. Pi ke ayah, ayah. Saya dah pening ni ayah. Mak tiga kali dah suruh tanya ayah. Ini kali yang ketiga saya tanya ayah. Betul dah cukup tiga? Betul. Ayah izinkan. Kenapa? Itu tanda isteri yang taat pada pak dan tunjuk pada keluarga. Ia ayahmu ketua keluarga. Memang aku pegang kunci. Tapi dah cukup dah tiga kali hang tanya. Aku dah bagi izin dah. Tunggu muktamad ayahmu. Baru keluarga bahagia. Baru tak jadi queen controller. Ha tu. Ya. Ayah pun tak jadi king controller. Ayah pun kata hormat mak, tanya mak. Ya. Hadirin rahimakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Tuan-puan, malam ni ada hajat daripada Tuan Haji Azizul. Dia minta ada doa kesyukuran buat kejayaan anak buah dia, Aina Safia dengan Aisyah Nadia, yang lulus cemerlang UPSR dengan BT3. Dan ulang tahun perkahwinan beliau dengan pasangannya, Saudari Nur Huda Hayati. Ulang tahun yang ke-12. Mana tahu Tuan Haji Azizul hilang. Ini isteri yang pertama lah saya kira. Marah. Mana dia? Puan Nur Huda, mana dia? Puan Nur Huda? Kat mana tak nampak? Ada di luar. Tuan-puan, tak payah amin doa ni kuat-kuat. Amin dalam hati. Tapi hayatilah doa ni. Ya? Ingatlah baik-baik perkataan doa ini. Saya doa dalam bahasa Melayu. Doa ni, Tuhan kata, udu'uni astajib lakum. Kamu semua doalah pada aku, aku perkenankan. Tapi saya pilih malam ni untuk membaca dalam bahasa Melayu. Mudah-mudahan kita faham. Allah Maha faham. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا رحمن يا رحيم ملم إني يا الله جمع أهدر سورة yang namanya Al-Fattah ini meminta supaya dibicarakan suatu tajuk. Kasih ayah ibu membawa ke syurga. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, telah kutunaikan amanah ini sekadar mampu. Hambamu ini jahil, lagi fakir, lagi dungu, lagi bodoh ilmunya. Hanya tahu apa yang telah dia belajar, sumbernya dari guru-gurunya yang mengambil segala ilmu bersilsilah hingga pada nabimu Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bersaksilah ya Allah, telah kubacakan pada mereka ayat-ayat sucimu dari suratul Isra ayat 23 dan 24. Telah kusampaikan kalam Rasulmu tentang ketaatan kepada ayah dan ibu. Cuma ya Allah, tak dapat kubicarakan panjang lebar. Bagaimana pula ayah dan ibu itu kasih pada anak-anaknya hingga kasih itu membawa ke syurgamu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, beri masa dan ketika waktu
Untuk kami berkisah pula bagaimana menjadikan ayah dan ibu membawa kasih buat anak-anaknya hingga kasih itu membawa mereka sekeluarga ke syurgamu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, malam ini kami mohon engkau ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Dosa yang telah kami lakukan dengan tangan yang sedang kami tadahkan ini. Tangan ini pernah menyakiti mungkin anak-anak kami, ya Allah. Mungkin pernah melakukan dosa dengan sesiapa sahaja. Tapi tangan inilah jua yang sedang dimohon ditadah malam ini. Akan doa permintaan terhadapmu, ya Allah. Karena yang dipinjamkan tangan ini, itulah kami, ya Allah. Tahu selalu bahwa Engkau Tuhan yang Maha Pengampun. Ya Allah, ampunkan dosa kami asbab tangan ini, ya Allah, asbab kaki kami yang Kau pinjamkan ini. Mungkin pernah melangkah ke tempat yang Engkau murkai, ya Allah. Jangan, jangan, ya Allah, jangan Engkau azab kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Allah. Mata ini pernah melihat maksiat, telinga ini pula mendengar kutukan, cacian, makian, fitnah. Ya Allah, mata ini melihat benda yang Kau larang, ya Allah. Lidah ini pernah ucapkan perkara yang dusta. Kami mohon berkali-kali padamu, ya Allah. Jangan Kau butakan mata ini. Jangan Engkau pekak tulikan telinga ini. Jangan Engkau kelubisukan lidah kami, ya Allah. Izinkan kami, ya Allah, berzikir menyebut namamu selalu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, malam ini, ya Allah, terzahir sungguh kasih dan sayangmu. Apabila Engkau izinkan kami datang ke sini, ada yang veterannya, yang dewasanya, yang remajanya, yang muda, yang kanak-kanaknya. Semuanya mendengar tentang nasihat dari Al-Quran dan hadis Nabi-Mu tentang peri pentingnya kasihkan ibu dan ayah serta ketaatan kepada keduanya yang pasti mengundang redha membawa ke syurgamu. Ya Allah, ampunkan dosa kami dengan Rasulmu, ya Allah. Rasul yang ajarkan akhlak mulia murni terbaik buat ayah dan ibu. Rasul yang kami rindu bertemu dengannya. Tetapi kekadang-kadang di kalangan kami ada yang alpa tak bersalawat pada baginda selalu. Mendengar namanya disebut, merasa tiada apa-apa erti, tiada perasaan rindu dan cinta. Tolonglah kami, ampunkan kami, ya Allah. Hadirkan, ya Allah, tanamkan, ya Allah, suburkan, ya Allah, kesedaran rasa cinta, rindu dan kasih pada Nabi-Mu. Hingga untuk kami tunaikan segala syariat yang dibawa olehnya daripadamu, ya Allah. Ya Allah, kami mohon seterusnya daripadamu. Ampunkan dosa seorang wanita yang Engkau pinjamkan sementara. Engkau kurniakan sementara di dunia ini buat kami. Itulah dia ibu kami yang pernah kandungkan kami di dalam rahimnya 9 bulan 10 hari lamanya, ya Allah. Ya Allah, biarlah malam semakin larut, ya Allah. Tetapi kami akan tetap berdoa memohon padamu, ampunkan ibu kami.
Dialah ibu yang sudi lahirkan kami ke dunia ini. Korbankan dirinya hingga koyak rabak isinya, terbelah kulitnya. Darah merah bersimbah ke bumi diiringi jujuran air mata dan keringatnya. Ibu menjerit sakit, ya Allah, kerana kejang kaki tangannya, tersenta urat-uratnya, ya Allah, terbeliak matanya. Hampir-hampir sakaratul maut menyapa ibu. Ya Allah, itulah pengorbanan yang tak akan sanggup dilakukan oleh kami, ya Allah. Lahirlah kami ke dunia diiringi tangisan, ya Allah. Waktu itu tiada perkataan karamah lain yang keluar dari mulut ayah dan ibu. Kedua-duanya mengucapkan kebesaran padamu, syukur dan berterima kasih denganmu. Ibu ambil kami dari tangan mak bidan, tangan doktor. Ibu kucup, ibu peluk, ibu cium, ya Allah. Ya Allah, ibu susukan kami dari badannya sendiri. Ya Allah, kalaulah kami lupa wajah ibu, hadirkan di hadapan mata kami wajah ibu yang sebenarnya. Ya Allah, rupa-rupanya wajah ibu yang pernah kami lihat dahulu gebu, ya Allah. Cantik, ya Allah, hari ini berkedut kulitnya, dijalari urat-urat tua. Mata yang terang benderang bersinar memandang kami, hari ini semakin kabur, ya Allah. Tangan yang kuat mendukung kami dahulu, hari ini lemah longlai, ya Allah. Rambut yang hitam pekat ikal mayang, hari ini keputihan berserakan, ya Allah. Ibu rupanya semakin hari semakin uzur, ya Allah. Itulah dia manusia yang sudi suapkan makanan, minuman ke mulut kami. Disusukan kami hingga kenyang terlena, ya Allah. Itulah ibu yang sudi sisir rambut kami, betulkan pakaian kami, pakaikan bedak kepada kami, wangikan tubuh kami, hiasi kami, ya Allah. Itulah ibu yang sudi cebok bersihkan berak kencing kami. Belum tentu kami dapat membalas khidmat yang sama buatnya, ya Allah. Jasa yang tidak terbalas, jasa yang tidak terbayar, walau ibu menuntut segala lautan dunia ini dipenuhi berlian permata, emas, perak dan harta, tidak akan dapat membalas kebaikan ibu terhadap kami, ya Allah. Ya Allah, ampunkan pula ayah lelaki yang kami lupakan dia. Walhal, namanya ditulis sebaris dengan nama kami. Ya Allah, dalam kad pengenalan, dalam pasport, ya Allah, dalam dokumen pengenalan, tiada yang sempurna melainkan kami tulis nama ayah bersama. Itulah lelaki yang ajarkan kami asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hari pertama kami lahir ke muka bumimu ini, ya Allah, ayah itu bukanlah seorang penyair yang pandai bermadah bicara. Sifat ayah berbeda sekali dengan ibu.
Kurang bicaranya, ya Allah, tegas cara didikannya, ya Allah. Kami tak faham ciri dan karakter ayah, hingga hari ini engkau jadikan kami ayah dan ibu buat zuriat sendiri. Terbongkarlah rahsia ayah selama ini. Rupa-rupanya ayah sembunyikan air matanya. Tak pernah dia menangis di hadapan kami, tetapi di atas ribaan ibu air matanya tumpah. Lidah yang jarang bertanya khabar itu rupanya selalu mengikuti perkembangan kami, tapi khabarnya datang dari lunaknya lisan ibu. Tangan yang selalu kami nampak kasar ke matu itu, rupa-rupanya wang saku dan belanja dihulurkan melalui tangannya ibu. Itulah ayah korbankan dirinya hingga pecah kaki tangannya berdarah. Keringatnya bersimbah ke bumi, air matanya gugur tak kami sedari, ya Allah. Ayah jua rupanya yang selalu menyelimutkan badan kami waktu sejuk dingin di tengah malam hari. Tanpa kami sedar, ayah usap kepala kami, kucup pipi kami. Seraya dia berdoa, ya Allah, ini anakku, kesayanganku, ya Allah. Kasihilah anakku kerana aku amat menyayanginya, wahai Tuhan yang Maha Pengasih. Itulah doa ayah yang tak pernah putus, tapi jadi rahsia dalam dirinya. Hari ini, ya Allah, ayah itu kami rindu untuk kucup tangan ke matunya. Kami rindu suara ayah kejutkan subuh setiap hari. Kami rindu mata yang pernah menjegil bersinar, mendidik kami dengan ketegasan dan penuh hikmah. Ya Allah, suara yang parau itu, tubuh yang gagah itu, hari ini lemah uzur, ya Allah. Hari demi hari meniti usia tua dengan ketabahan, ya Allah. Kami mohon padamu, jangan engkau ambil lagi ayah ibu dari kami. Tolonglah malam ini kabulkan doa kami, izinkan sempat kami pandang wajah ibu, peluk tubuhnya, kucup dahinya, pipinya, tatap matanya, seraya beri kekuatan untuk kami berkata, ibu, redakan anakmu yang telah tersasar panduannya tentang ketaatan dan menyayangimu selama ini. Ayah, ampunkan anakmu yang tak pernah ucapkan selamat hari guru, tak tahu berterima kasih dengan guru yang utama kenalkan dirimu, Rasulmu terhadap kami, ya Allah. Ya Allah, jangan engkau ambil lagi ayah dan ibu hingga sempat kami beri khidmat yang terbaik buat mereka, ya Allah. Panjangkan umur mereka dalam ketaatan, kesabaran, ibadat sempurna, iman yang kukuh, afiat sihat, rezeki yang berpanjangan selalu, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, andai tiba saat dan ketikanya, tiada siapa pun dapat menghalangnya, engkau akan utuskan Izrail sampai menjemput ayah dan ibu waktu itu. Jangan disakiti mereka, ya Allah. Seperti mana mereka membesarkan kami dengan penuh hikmah, kasih dan sayangnya. Tolonglah, ya Allah. Waktu itu jemput ayah ibu kami dengan penuh kelembutan dan penghormatan.
Ya Allah, kami mohon padamu, pindahkan ayah ibu dari kegelapan kesempitan, liang kubur liang lahat ke dalam syurgamu, yang luasnya tidak terperi, kurniakan ayah ibu kami nikmat di syurga yang kekal nan abadi. Ampunkan dosa mereka seampun-ampunnya, sebersih-sebersih suci saljimu ya Allah. Ya Allah, kami mohon padamu ampunkan kami anak-anak mereka ini ya Allah, yang pernah tertinggi suara di hadapan mereka, pernah menjebih bibir bermasam muka dengan mereka, pernah gunakan kata-kata yang kesat dan keji tak sesuai dengan adab terpuji buat ayah dan ibu. Ya Allah, kami mohon padamu, ya Allah, ampunkan kami. Hilanglah sudah dua pintu-pintu tengah syurgamu di dunia ini. Terputuslah sudah dua tali-tali rahmat yang hubungkan kami denganmu, ya Allah, dengan kewafatan ayah dan ibu. Ya Allah, kami mohon padamu, jangan kami jadi anak yang durhaka, yang tempat kembalinya neraka, yang dilebur disia-siakan amalan yang telah diusaha. Lebih malang dan hina lagi diharamkan dari mencium bau syurga. Ya Allah, jadikan kami anak yang salih-salihah, muslih-muslihah, taat perintahmu, rasulmu, berbuat baik ayah dan ibu dengan perlakuan ihsan depan dan belakangnya ya Allah. Ya Allah, ampunkan pasangan-pasangan hidup kami, para isteri di kalangan kami, para suami di kalangan wanita kami ya Allah. Ampunkan anak-anak kami, mereka buah hati, pengarang jantung, penyejuk mata, pendamai jiwa. Ya Allah, kami mohon padamu, kan tiba saat yang sama kepada kami, waktu kami tak mampu lagi berbicara, izinkan anak-anak kami ucapkan dengan ingatan La ilaha illallah di telinga kanan dan kiri kami. Apabila kami tidak dapat mandi lagi, badan kaku tidak bernyawa, ya Allah, waktu itu izinkan anak-anak kami dengan penuh tertib dan hormat menutup keaiban kami, mandikan, sucikan jasad kami dengan sempurna. Waktu tiada lagi pakaian menutup diri, izinkan anak-anak kami tutupkan tubuh ini dengan lapisan-lapisan kain putih yang tiada berjahit lagi. Izinkan mereka salatkan kami walau tiada sempurna, tiada rukuk, i'tidal dan sujud. Waktu kami dimasukkan ke dalam liang lahat, izinkan mereka turun dengan penuh hormat, lemah lembut, tertib, kasih dan sayang ya Allah. Memasukkan kami disemadikan kembali ke tanah ya Allah. Laksana dahulu kami dodoi mereka di dalam buayan. Ya Allah, ampunkan seluruh ahli qaryah surau Al-Fattah malam ini ya Allah. Ya Allah, turunkan rahmatmu melimpah ruah berpanjangan di sini ya Allah. Hadirkan rezeki barakah ya Allah. Jadikan masyarakat di sini berkasih sayang, bersatu padu, bertoleransi. Masyarakat rahmah yang membawa rahmatmu hingga ke syurga.
Ya Allah, hindarkan mereka dari penyakit berbahaya, penyakit berjangkit, binatang bisa, binatang bawa penyakit. Leburkan segala syak wasangka, selisih faham, permusuhan jika ada, ya Allah. Hadirkan kerukunan, mahabbah, kasih dan sayang buat mereka. Ya Allah, jadikan anak-anak mereka generasi salihin salihat di masa hadapan. Ya Allah, di hujung doa ini kami mohon padamu, kurniakan kebaikan berpanjangan buat Aina Safiya dan Aisyah Nadia, ya Allah. Jadikan mereka terbimbing atas jalan Al-Quran As-Sunnah, Al-Ijma' dan Al-Qiyas, atas ajaran Ahlus Sunnah wal Jama'ah yang asli tulen, ya Allah. Ya Allah, kami mohon padamu jua, ya Allah, limpah kurnia akan kasih sayang berpanjangan, kerukunan, kesepaduan, kesepakatan di antara Tuan Haji Muhammad Azizul dan Nurhuda Hayati, ya Allah. ربنا 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 تقبل منا إنك أنت السميع العليم. Dalam kami mengundur diri, ya Allah, menutup doa ini. Setiap yang hadir di rumahmu pasti pulang membawa hadiah darimu. Kami mohon padamu, anda yang datang malam ini membawa dosa, pulangkan dengan pengampunan dan penyucian. Yang datang membawa penyakit, pulangkan dengan penyembuhan dan afiat. Yang datang membawa kesedihan, pulangkan dengan ceria dan bahagia. Yang datang membawa hutang piutang, rezekikan padanya kurniaanmu, mahalal barakat melimpah ruah. Selesai bebanan hutang piutangnya, dapat dia berzakat, berwakaf, berjariah di jalan yang engkau redai. Andai datang membawa keaiban, tutup aibnya sebaik-baik tutupan. Andai datang membawa hajat dan permintaan yang baik untuk dunia dan akhiratnya, ya qadiyal hajat, ya Allah, ya mujibat da'awat, ya Allah, engkau kabul sempurnakan seluruh hajat permintaannya yang baik untuk dunia dan akhiratnya. Ya Allah, akhirnya setiap yang hadir dan menganjurkan program malam ini, engkau kurniakan kebaikan seluruhnya berpanjangan, melimpah ruah hingga keturunan cucu cicit mereka, ya Allah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Kami mohon padamu segala kebaikan yang pernah dimohon nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami mohon perlindungan dari segala kemudaratan yang pernah dimohon lindung oleh nabimu padamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Sekian dahulu tuan puan, tak ampun maaf daripada saya. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فاستغفروا فإنه هو الغفور الرحيم. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada silap dan salah saya, tolong betulkan, tolong tegur, tolong baikkan. Jangan simpan dalam hati. Saya susun 10 jari, minta diampun maafkan daripada ayah, ibu, adik, kakak, tuan, puan, segala khilaf saya. Dan hadir malam ini ada afiat konsultan kita, Saudara Ahmad, tuan puan, beliau menawarkan khidmat diagnosis saraf tapak tangan percuma buat semua ahli qaryah. Dan tuan-tuan puan-puan yang ada ayah mak, boleh menziarahi booth beliau. Ambil sempena year end sale, belilah makanan yang terbaik untuk keafiatan ayah ibu kita sendiri. Saya buat dan saya ajak semua buat. Dan tuan puan, mudah-mudahan malam ini penuh dengan rahmat. Walau kita habis lewat, minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.